streaming. House. Tuh kan, Andi Jelma aneh, nggak ngomong itu. Live-nya ngapain tuh nggak ngomong gitu? Iya. Ih, aneh. Lu tau nggak sih, chat freak, gua freak, Andi Jelma freak, aneh banget nggak ngomong. Tuh. Itu gua ngomong. Ya sekarang baru ngomong, lu ngomong sama viewers dong gimana sih? Nanti pakai bahasa apa? Bahasa kalbu, tau lu? Halo guys, selamat datang di. Ikut aja gua mah. Di. Sis Kamling sama gua Andi Jul. Idih. Giran main, giran gua streaming dia baru mau opening yang najis. Oh, lu streaming. Najis kalo banget. Kira aneh. Lu sangka ke gua. Ya maaf. Guys, hari ini kita ada kedatangan player baru, guys. Tapi kayaknya dia udah biasa ngeliat setan sih. Jadi mestinya enggak terlalu parah. Kok takutan guys, Jens? Dia nanya gua, lu kira gua bininya? Lu kan kenal dulu sama dia. Gua gak pernah main horror sama Kopet kecuali DBD-DBD. Horror bukan sih? Bukan lah. Horror lah. Enggak lah. Mana ada horror-horornya? Mana sih? Ya ada setan. Horror lah, tapi lu pada baal aja udah. Kopet yang kenalin gua DBD, cu. Dia bokapnya DBD. Terusnya udah biasa dia. Tunggu guys, kayaknya biasa. Halo, selamat datang semuanya. Hari ini gua main sama teman-temanku, sama teman yang baru muncul lagi. Ada Kopet tuh lagi makan. Cara ngelempar bola basket nih gimana sih? Ge. Oh. Hai, salam kenal, nama saya. Waduh. Disuruh ke Duyu TV gua. Mau enggak dah? Oh, TV lah itu. Sorry nih. Cina. Di hyperscale gua udah gua hujat. Jodoh. Guys, emoticon barunya lagi OTW nih. Lama nih orangnya. Sumpah. Pada nungguin nih. Stephen curi lah ini. Stephen curi. Halo. Kita nunggu Kopet Kopet ini dulu deh ya. Kelar makan. Ada Gori juga. Gori belum ditatar sih ya. Gori lagi mikir nih. Gaya lu seniornya sekarang gue liat-liat dia. Emang gitu, Pet. Udah bilang. Ah, salah gua. Emang selalu salah. Salah. Sekarang dia udah senior, Pet, posisinya. YouTuber. Oh. Udah jadi YouTuber, kalah lu. Kena di udah jadi YouTuber. Lu bilang udah kan YouTuber, udah bisa monetisasi gitu. Kalau teman tuh pasal ujaran kebencian tuh berlaku enggak sih? Enggak, ini bukan kebencian, ini itu fakta, cuy. Kita ngomong reality, bro. Fakta, enggak, cuy. Bro. Bro. Adi Jo sekarang influencer. Temennya Miao Auk. Ada di friend-nya. Udah bisa menjual teman. Following by Miao Auk. Iya tuh, gila gak lo? Di follow Miao. Jadi lu jangan macem-macem, Pet. Di report lu. Gak bisa ngomong dah kayak gini dah. Hati lu. Pet, lu masih ngarpi gak sih, Pet? Udah enggak. Wah. Ini jalan lambat banget ya. Chat sip. Udah masuk. Tunggu, sebelum masuk lu ke option dulu. Gak bisa escape, bro. Mending mesti pilih language dulu. Sip, Haji Bolot. Oh iya, sip. boleh pilih. Oke. Lu start stream dulu, setting dulu, nanti gua kasih tau dalam game.
di menu maksudnya, di menu. Ini option. Halloweena. Ada di ospek nih. Shadow resolution. Masuk ke bagian control, Pat. Bentar nih, gua close WhatsApp gua dulu. Control diganti. Kontrolnya diganti. Bagian yang pencetnya B ganti. Tunggu, brightness. Di bawah maksudnya, di bawah. Perlu diterangin enggak sih brightness? Lu boleh 0,5 bebas. Ini bakal gelap banget sih emang. Brightness-nya 0,5 ditambah 0,5. Oh, ditambah 0,5. Udah. Yeah. Oke, tadi lu kemana dulu kata lu? Option yang tadi control. Control. Iya. Yeah. Yang ada B. Key binding B-nya ganti. Oke. Global Pusuto ganti apa tuh? Radio. Ganti ke Q. Ya. Yeah. Q. Terus yang quick swap item itu ilangin aja. Yang pencetnya Q, pencetannya Q. Oh, ilangin. Ya, ilangin itu enggak perlu. Gimana? Pencet yang lain aja deh, P apa gitu kayak. Oke. Enggak kepake. Nah. Lo bisa diem gak cengengesan ya orang gitu aja. Pas gue juga mentokin hilang semua itu. FOV butuh digedein gak? Butuh, 80 ke atas deh, terserah. Oke. Okay. Apply. Terus grafik. Kayak bangku gue bentar lagi robo deh nih. Beli dong. Males gitu loh. Ayo, ini kue putunya udah habis. Udah dari tadi udah keras jadi batu. Kue putu. Dah, yuk. Terus. Nah. Oke. Okay. Apa sih? Cara setting gimana? Hah? Enggak, brightness-nya gue pentokin. Silau kayak cahaya Tuhan anjing. Ya harus lu apply dulu baru dia ini. Lu siapa suruh? Apply. Kurangin lagi lah. Katanya ya, YouTuber. Tahu. YouTuber begini aneh. Katanya YouTuber. Gini, Pat. Udah kelar, lu masuk ke room gua deh. Gimana cara masuk ke kayaknya? Lu belum bisa play ya? Lu belum bisa klik play ya? Belum. Oke, lu training dulu berarti. Training. Iya, harus training dulu itu. Mesti training. Oh, cari setan ya. Training tapi langsung quit bisa nanti. Pas game gua ya, kok gelap sih goblok. Training terus quit. Kalau nanti lu mau gua ajarin nanti langsung ini aja. Hari ini emoticon baru ready guys, sabar ya. Aduh, Valdi. Halo. Hai. Valdi. Toasted. Hey. Kopet live di Facebook guys. Gua udah nonton. Ke Facebooknya Kopet kalau kalian mau nonton. Lihat dari perspektifnya dia. Baru sadar fresh-nya di atas. Di warung biru dia masih dedikasiin hidupnya di warung udah nih. Biru. Ini suaranya gede banget ya kalau ada setan nih. Oke. Sekarang lu masuk ke gua dulu aja deh, gua ajarin deh sini. Lah, ini udah training nih. Training quit, langsung quit. Oh, langsung quit bisa. Enggak ada tuh, cuma ada apply. Oh ya, leave season. Oke, okay, play, masuk ke join room. Ah, kok ada resume? Oke, okay, play. Join room. Servernya apa nih? AS. AS. Halo, anak setan. Oke. Okay. Join private camp. Ya. Code 9165 01650404. Ya. Enter. Oke. Gua ajarin dulu lu ya. Oke. Andi Jul mana? Bentar, nah, Andi Jul enggak apa ini gua ngajarin lu aja dulu ya. Gori lu mau ikut, Gor? Iya, gua benerin game gua dulu. Hah? Gua benerin game gua dulu. James, hello James. Ya, gua ajarin Kopet dulu guys ya. Yaudah, Pat, lu bisa ganti karakter, change kalau mau.
Pencet spasi langsung ke papan, jadi lu nggak usah ngomong sama papannya, pencet spasi aja. Pencet spasi. Bisa okay. Bisa ganti orangnya. Kalau bisa jangan sama. Nah, gue yang inilah yang rapi. Oke, okay. Terus ready? Udah. Gor ready gor. Hutan dah gori. Gori minus tuh matanya minus. Gigi, gigi. Nah. Oke guys, gua mau ngajarin Kopet dulu ya. Jadi kita main paling 20 menitan lagi. Oke, glad. Thank you. Kita semua sehat kan. Loadingnya emang agak lama Pet kalau pertama kali main. Udah, gua langsung masuk. Oh, berarti udah masuk duluan. SSD lu ya? Iya. Anjing. Kena, emang lu enggak pakai SSD? Enggak, di game-nya enggak di SSD sih gua. Oh, enggak, di biasa hard disk biasa. Oh. Ini akhirnya ada gambar otak. Oke, okay, gini Pat. Ini adalah headquarter. Ini adalah headquarter kita Pat. Ya. Okay. Lo bisa pencet Q nggak? Coba ngomong Q. Q. Pucutok. Bisa nggak lo? Udah ngomong gua. Ada suara. Tes. Kedengar suara gua nggak? Di radio. Enggak. Wah, berarti lo error nih. Nanti lo restart. Ya udah nggak apa-apa. Nih. Ini kita di headquarter ya, Pat. Jadi base kita di sini. Nah, ini gue jelasin dulu nih, basicnya nih. Basicnya game ini itu harus nih identifikasi setannya tuh apa, Pat. Bukan ngebunuh setannya. Oh, nah. Oke. Okay. Missionnya ada di sebelah sini, papan warna putih. Nanti gue jelasin satu-satu. Mission 1 itu okay. Ya harus tahu setannya apa. Mission 2, 3, 4 biasanya tuh optional mission. Nanti gua kasih tunjuk. Nah, okay. Terus yang berikutnya ini petanya, ini peta rumahnya. Oke. Okay. Kontrol bisa pencet klik kiri buat ganti floor-nya di pencetan ini. Tuh. Oh, mana tuh pencetan mana? Oh, cetekan ini. Lampu. Ah. Oh. Nah, okay. Yang warna hijau, yang warna merah itu garis berarti pintunya enggak bisa diakses. Yang warna hijau itu adalah generator listrik. Genset. Oke. Okay. Nah, bawahnya ini tuh kayak HP lo, Pat. Tuh di bawah layar TV bawahnya. Wah. Nah. Pasti gue yakin kalau otak kayak Andi Zul nol. Kali ini jadi semakin rendah, semakin besar kemungkinan lu bakal diserang sama setannya. Oh gitu. Tinggi nih. Terus? Ya, jadi bukan berarti langsung mati kalau 0%. Jadi kemungkinan besar lu yang bakal diincar sama setannya. Di sini sekali ketangkap setannya mati is dead. Oke. Okay. Thank you, Kaldi. Nah, berikutnya ini, di sini total activity, ini aktivitas setannya yang di dalam rumah itu. Jadi semakin tinggi, biasanya setannya ini aktif banget. Oke. Biasanya kalau udah di 10, terus dia lagi hunting mode biasanya. Kalau udah di 10? Nah, di 10 berarti itu lagi muncul, lagi mau nge-hunting dia. Oh, oke, 10 sebelah kiri. Nah, 10. Okay. Nah. Yang di atas ini itu alat-alat tambahan kita nanti kayak sensor suara, infrared gitu-gitu nanti gue jelasin. Oke, itu nanti. Nah, berikutnya ini kuncinya tunggu. Nah, ini di sini dilihat tulisan di papan putih. Namanya nama setan ini Susan Jackson. Oh, ini I've done some. Nah, ini kayak clue-nya gitu loh. Kayak terus dia lu baca tuh. This ghost also seems to respond only people who are alone. Jadi dia harus sendirian. Iya, yeah, I mean technically sendirian kayak enggak boleh nempel terus kayak beda ruangan mungkin juga bisa. Nah. Oh. Yang ini belakang lu monitor komputer, ini nih CCTV, CCTV infrared. Jadi lu bisa klik bagian spasinya sama klik kiri mouse-nya tuh di sebelah tuh. Mouse-nya di mousepad-nya. Nah. Ganti kamera itu gore mundur gore. Kurang deket gore begini gore. Jadi mouse-nya ini kamera bisa dipasang. Jadi nanti lu bisa ganti kamera kedua 3 4 5 nanti pakai mouse-nya. Pencet spasi itu buat buat nyalain infrared-nya. Mouse-nya kagak bisa diklik kan? Enggak bisa ya klik karena kamera cuma satu tuh pet. Satu per satu lah tuh. Satu per satu. Nah, di atasnya itu ada tanda waktu 5 menit lu lihat di situ. Gori enggak ada suaranya, Cuk. Gori emang belum ngomong emang. Nah, itu ada waktu 5 menit lu lihat di situ, Pat. 5 menit. Mana? Nah, itu artinya 5 menit persiapan sebelum setannya itu nyerang. Oke. Sebelum setannya itu aktif.
ya. Nah udah, jadi itu isinya begini. Kurang lebih peralatan kita tuh semua di rak nih. Ini peralatannya semua. Mulai dari ini, lampu. Lu cuma bisa megang 3, Pet. 3. Iya. Ini lampu. Oh, kamera, bro. Yang kamera DSLR itu video cam, Pet, bukan kamera jepret. Oh. Gimana ini nih? Video cam. Iya, tuh lihat tuh. Lu lagi buat video cam, kan? Bro. Kok hilang? Ganti-ganti. Scroll ganti kamera. Nah, tuh lihat enggak 2x2 jadinya. Bisa dinyalain juga infrarednya. Jadi harus digelap, Pet. Nah, yes. Untuk buang, pencet G, buang. Opening dulu dong. Aduh, nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan dong itu masuk. Oh, cuma gori tuh di TV gue liatnya. Wah, nggak ada lu. Oh, di gue error sih. Ada lu. Gor. Dia nggak ngomong ya? Gor, lu nge-mute, Gor. Gor. Apa? Nah, ngomong kayak dari tadi. Gue nyimak aja, emang radio tuh udah dengeran radio gue? Enggak. Belum, error, kayak kita harus restart game sekali nanti, error ini. Oke. Nah udah. Opening dulu, Toy. Enggak dong, anjing. Nih. Duluan lagi nge-vlog ini. Pet, gue buka nih, Pet. Pet, nih lihat nih. Ini semua peralatannya, lu bisa tanya satu-satu. Gue mulai dari satu yang paling penting ya, ini basicnya doang nih ya. Yang buku cara nih. Kamera gimana? Hah? G, buang kamera. Nah, di drop tuh. Kalau taroknya nanti ada pencet F. Ini buku, Pet. Ini namanya ghostwriting. Jadi kalau misalnya setannya tipe setan yang nulis buku, dia akan nulis. Jangan dibuang, Pet. Oh. Ditaruh dipencet F nanti, dipencet F. Oh, pencet F. Ya, kalau dibuang ya bisa juga sih dibuang. Nah, yang ini yang kayak remote TV nih, lu lihat nih. Ini namanya EMF reader, Pet. Jadi dia ngedetect gelombang elektromagnetik setan. Jadi makin lampunya makin nyala, berarti makin deket tuh setannya tuh. Lampunya ada 5 kan tuh? Iya. Nah, jadi nanti bunyi gitu. Kalau bunyi tuh setan tuh deket berarti. Bisa 3 lampu, 5 lampu. Nah, lo harus lihat lampunya nyala berapa. Next, ini kamera siapa sebelahnya ini? Nih. Nah, ini walkie-talkie-nya. Game ini tuh ngedetect suara kita, Pet. Makanya kenapa gua suggest kita ngomong di in-game. Kalau di Discord dia nggak ngedetect suara kita. Cara lu ngomong ke spirit box-nya, lu harus pencet V. Lu ambil deh. Tapi harus pakai bahasa Inggris, Pat. Nih, lu ambil dulu. Jongkok. C. Nah, di sini tuh ada dua tipe push to talk, Pat. Ada yang pencet Q yang tadi gua bilang, pakai walkie-talkie kita. Tapi error. Ada juga pencet V. Lu coba pencet tekan V, abis itu ngomong where are you gitu, coba deh tes. Where are you? Nggak, ngomongnya harus lantang, Pet, kayak where are you, berhenti. Abis itu ada tulisan, nothing detected. Nah, berarti suara lu tuh masuk ke game ya, berarti dia nge-scan. Tapi kebetulan lagi nggak ada setan ya, berarti nggak dibales. Tapi kalau dia ngejalan terus, nge-scanning terus, berarti lu salah ngomongnya biasanya. Ada beberapa kayak where are you, give us a sign. Kayak apapun itu, lu bisa ngomong ke dia. Kalau dia bales, berarti ya setannya yang suka ngobrol gitu istilahnya. Nah, yang berikutnya itu, yang kayak painkiller nih di PUBG tuh, lihat tuh. Yes. Ini sekali makan, nambahin paling 30% sanity gitu lah. Kalau udah tangan kerendahan. Gue tangan tuh megang apa, Gor? Kamera. Oh, kamera. Itu. Baru gue mau suruh gini-giniin, Gor. Enggak dong, anjing. Nih, okay. Itu makan sekali doang tuh. Ya. Oke. Okay. Yang sebelahnya tuh termometer tembak. Lu coba nyalain termometernya. Pencet apa? Scroll. 1 2. Scroll ya, scroll. Nah, nyalain, cetek. Nah. Sini, Gor, sebelum mulai main cek dulu lah kau. lu lihat. Enggak nyala tuh. Nyala. Nah, tuh 15 derajat kan? Hah, di gua enggak ada loh. Ada. Oh, baru nih. Ada. Tuh. Di gori enggak ada suhunya. Nah, biasanya kalau setan itu 10 derajat ke bawah, Pet, bahkan bisa sampai minus. Jadi lu lihat kalau tiba-tiba minus, lu kabarin kita gitu. Oh, paham. Dah, gitu doang. Itu alat-alatnya paling basic kayak gitu doang. Nah. Let's go, bro. Kayak udah benar, bro. Nih. Yang terakhir, kalau lu udah nemuin banyak petunjuk, itu jepret cuma bisa 5 kali, Pet. Oke. Okay. Ada film ya itu 5. Oh, iya. Nah. Kalau lu udah menurut lu udah cukup nih, lu pencet J. Jadi foto dong. Lu pencet J. Oke.
DJ ini jurnalnya, Pat. Jadi semua setan ini dijelasin di sini. Lu lihat tuh, setannya ada banyak banget. Tapi nggak usah lu baca dulu banyak. Nanti. Oh. Setannya ada banyak. Karakter dia banyak. Weakness sama strength-nya juga beda-beda, Pat. Oh gitu. Dan itu lihat tuh, ada evidence kan di bawah. Lu geser terus ke kanan terus. Kanan. Sampai ke evidence, coba. Evidence. Nah. Sudah. Ini kalau lu mau completein objektifnya, lu harus penuhin evidence ini, lu harus tebak setannya itu apa. Lu bisa geser, tuh ada EMF 5, spirit box, ghost writing, freezing temperature, gitu-gitu. Kalau udah ketemu evidence-nya, lu tebak setannya itu apa, gitu. Oh, gitu. Kalau lu bener, dapat duit, dapat XP. Nanti lu makin level tinggi, lu bisa beli barang banyak. Barangnya apa itu? Hah? Barangnya banyak banget, nanti barangnya super duper banyak. Kurang lebih gitu. Oh, ya, lo tebak. Banyak. Sebelahan dong biar kayak temenan. Huh? Nah. Sorry, kenapa kayang anjing? Ingat, Pat, itu foto cuman 5 filmnya. Jadi kalau lo cuma ada satu foto, lo harus foto yang bener. Nggak boleh miss nah, foto setannya. Nanti. Udah kan? Udah, sekarang tinggal masuk. Nih, lu pegang aja, lu pegang apapun deh barangnya, lu pegang coba. Kita sebagai tugas emang, lu coba. Lu pegang apapun deh yang lu mau. Udah. Gua pegang 3. Lampu wajib sih, lampu sebenarnya wajib. Lampu deh. Nah. Terus painkiller udah sama enggak usah painkiller nanti aja, painkiller nanti aja buang. Painkillernya cet apa? Gaya buang-buang. Buku tuh. Buku. Ah, mana kan bukunya? Oh, udah. Itu buku lo. Nah, yuk, pencet shift buat lari, Pat. Lari manis gitu loh. Oh, ini nih, masuk sini. Nah, ini rumahnya. Jadi yang ini, cu, lebih gede, cu, rumahnya, cu. Ah, iya, rumahnya banyak. Jangan enggak bisa dong. Yuk. Nih. Nah, lu masuk di sini, lu cari setannya. Di setiap rumah itu bisa dinyalain lampunya, Pat, kayak begini nih. Nyalain dong. Gelap. Nah, lu kalau mau pencet kalau mau pencet nyalain flashlight lu lagi megang barang, pencet T. Nah, ini gua nyalain. Tuh lu jalan coba dah. Nah, di sini kerjaan kita nyari, Pat, di semua ruangan apapun itu. Semua ruangan. Di setiap ruangan itu ada cetakan lampu, jadi lu bisa nyalain. Coba nih, cetakan lampu tuh ada di semua ruangan. Mana jadi lu bisa nyalain. Oh, ini dia. Udah. Biar gua gak takut, anjir. Udah, paling gitu tuh. Nanti lu lihat aja kalau ada tanda-tanda gitu loh. Lu kabarin. Cucu. Takutan denger, gak ada lampu gitu, cu. Enggak. Cara ngebuka pintu tuh ada yang didorong, ada yang ditarik, Pat. Jadi lo ini aja, kira-kira. Nah, setannya kan bakal ngejar nih. Dalam waktu 5 menit nih. Ya kan? Oke. Kalau lu udah kejar setan, lu ngumpet nih. Kayak di kloset nih, misal kayak gue nih. Ngumpet di kloset, tutup. Tuh. Lah, terus, kayak kelihatan kan kepalanya. Iya, ya nggak apa-apa. Terus matiin lampu, jangan lupa, gitu. Kalau sampai setan ngejar, setan ngejar tahu dari mana? Kalau lu nanti lampunya ngedap kedip nih tiba-tiba nih. Heeh. Setannya berarti lagi aktif, Pat. Eh, ini lampu gue nyala mati, Hans. Pencet T. Nah. Oh, udah. Dah tuh, lu sambil cek keliling-keliling aja coba, keliling-keliling. Ada enggak? Lu kayak switch item gitu loh, kayak lu ngecek item lu pakai apa? Misalnya termometer nih. Lu cek nih, yang suhunya tiba-tiba turun nih di bawah 10 derajat nih. Nanti lu kasih tahu ke kita gitu. Oh, di sini nih 10 derajat gitu. Barem tuh takut gua. Musuhnya masing-masing ada lampu sih, kita enggak lagi ada lampu jadi bismillah. Ini. Gitu. Udah kali ya langsung main aja kali ya. Tunggu dong. Tuh freezing tuh, lihat tuh. Freezing nih. Gor, ke atas Gor. Di mana tuh freezing Gor? Ini ada ruangan, cu. Termometer, Pat. Coba, Pat. Di mana tadi, Pat? Freezing tuh. Ini lagi gua cari.
Hah? Ini lagi gue cari nih. Berapa derajat sekarang? Maka anjir. 14 tuh. 14, belum di bawah 10? Belum. Kalau ada setan mesti di dalam kloset, nggak boleh tempat lain. Bisa di jok, di india-indiaan, dikelilingin meja gitu sih pet biasanya. Kan lu main DBD kan, maksudnya kan bisa ya, ke bawah pet, ke bawah pet. Nah ini ruang generator nih, gua kasih lihat nih. Tuh, lihat nggak temperatur berapa? Pasti minus. Wah, minus 7 nih. Minus nah, 7. Yaudah berarti setan itu di sini. Nah, taruh buku lu, coba di sini, dimanapun. Switch, taruh buku, jongkok, taruh F. Nah, terus lo tinggal. Kalau misalnya setan nanti nulis nih, berarti ya itu. Ini gua ngomong ke radio ya. Give us a sign. Gak mau dia. Give us a sign. Ini lebih gede nih, minus 11. Tuh. Lihat gak kedap-kedip tadi? Give us a sign. Ini gua doang tapi gue masih cinta banget tentang radio. Turn off the lights. Waduh. Bener. Waduh. Beneran gak tuh? Kenapa itu anjing? Kenapa itu? Dibisikin gua anjing. Lihat tuh bukunya pet. Lihat bukunya pet. Di bawah pet. Ditulis nggak? Belum. IMF readernya mana? Jangan ditaruh, Gor. Pegang, Gor. Ini. Majuin. Berapa IMF-nya? Nggak ada, paling satu. Turn on the lights. Satu. Aduh, gelap banget. Sumpah, gue nggak ada lah. Satu di sini. Pet, bukunya taruh di ujung, Pet. Dia di ujung itu. Dua. Hah? Di tangga sini dua. Di mana tuh, gua? Tadi dua di sini cuma hilang. Di sini nih, tadi di sini sampai minus 11 nih. Ya udah, jangan lupa nyalain lampu aja. Satu ya, Mef. Oh, nih. Hah? Di sini nih tadi. Satu ya, Mef, masih. Tuh, minus 11,6. Ya udah, berarti di ruangan ini biarin aja, di ruangan ini. Taruh aja buku di manapun yang lu mau gitu loh. Di tengah-tengah sih juga enggak apa-apa, Pet. Di tengah-tengah sini nih. Biasa dia detect-nya per ruangan gitu loh. Give us a sign. Oke, taruh. Ya, taruh ya. Ya, taruh situ, oke. Nah. Udah, biasa udah kayak gini nih. Nah, kita kan udah pas waduh, mati dah. Cuk. Matiin gitu. Siapa yang mati? Ke atas, Pak. Nah, ini nih. Biasanya kalau udah begini, kita keluar nih. Kita keluar bus, kita keluar sini, keluar. Tuh, Gori udah di truk aja tuh. Nah kalau di sini aman, Pet, karena kita nggak bakal dikejar. Oh. Jadi clue pertama itu adalah setannya itu freezing temperaturnya, ya kan? Lu lihat activity-nya tuh. Pas lu taro, lihat tuh, nih, di total activity lu nih. Setannya gerak, bereaksi di sebelah sana. Enggak sih, udah lama sih. Nih, lu lihat nih di sini, Pet. Ini biasanya kita incer adalah lu harus lihat bentuknya ghost orb gitu loh, Pat. Jadi gunanya si infrared ini bukan ngeliat setan ya, bisa sih ngeliat setan ya, cuman lebih tepatnya kita mau nyari kayak apa sih? Kayak roh-roh enggak jelas gitu loh, kayak kunang-kunang. Ya kayak bentuknya kayak kunang-kunang gitu dah. Tuh ada di barusan satu. Oh ya, mana? Lu lihat, Pat. Tuh lihat enggak tuh? Ada yang terbang-terbang, Pat. Perhatiin monitornya. Jangan deket-deket dong anjing. Iya dong. Ada. Enggak, harus dinyalain pet ininya, infrared-nya. Ada. Lihat enggak? Coba lu perhatiin ada yang gerak enggak? Biasanya nih ada beberapa setan tuh yang ngejatuhin barang, ngegeserin barang, segala macam gitu-gitu. Belum lihat. Coba mungkin sekarang hilang kali. Ini gara-gara lampunya nyala sih, Gor. Jadi kita enggak gitu kelihatan Gor orb-nya. Ada enggak sih Gor tadi? Soalnya tadi kayak depan-depannya pas banget. Ini gak ada. Bisa dimatiin sama ininya. Harus kesono dan matiin lampunya, Pet. Enggak, bukan. Maksudnya gak bisa dipencet gitu ininya. Oh, gak bisa. Ya. Kalau matiin infrared, ghost orb-nya gak bakal kelihatan. Oh. IMF-nya gak level 5, itu cuma level 2 doang. Sebetulnya pun cuma sebentar. Emang nongol ya? Nah, itu ganti kamera, tadi Pet. Ada. Yaudah nih, buat bening gue pasang satu lagi deh ya. Gue pasang satu lagi deh. Nah, Pet. Nah, ini kan udah nih. Lu lihat nih, missionnya kita kelar satu. Karena Gori berhasil ngedetect pakai IMF reader. Lu pencet J lagi. Lu lihat tadi.
clue-nya, evidence-nya apa? Tadi yang kita tahu cuman freezing temperature kan? Lu klik di situ evidence nomor 1 freezing temperature. Nah, lu lihat setannya ada apa aja tuh? Bisa banyak kan? Masih banyak. Ada Phantom, Mercury. Nah, tiga sih, tiga. Kita masih kebanyakan nih. Kita harus nyari clue berikutnya tuh apa? Itu dia gunanya kita ke bawah lagi, Pat. Tuh. Oke, kita kelarin deh. Ya udah, ayo masuk lagi yuk, masuk lagi. Ini lampu cuma satu. Kopet doang, Bu. Oh, masuk lagi. Yuk. Kita udah tahu pasti setannya ada di bawah kan. Jadi kita tinggal ngekerucutin doang. Tadi ke sweeping, sekarang kita investigasi. Yuk. Salah, cu, sono, cu. Hah? Enggak, sini. Lo akan lihat bentuk setan nanti, Pak. Waduh. Ada enggak bukunya ditulis enggak? Enggak. IMF-nya, enggak. Lur. Nah, UV light-nya bisa dipakai, Pak. Lo coba dah. UV light bisa ngelihat. Bukan sidik jari dan kawan-kawan. Aduh, gelap banget ini, sumpah. Dulu. Give us a sign. Ih, suara kaget tuh. Give us a sign. IMF aja, Gor. IMF deh. Ben di sana hilang. Gor, di sini nih, Gor. Coba, Gor, cepat gua berdiri, Gor. Rapuh. Give us a sign. Karena dia mau setannya sendiri kayaknya deh. Sendiri. IMF-nya berapa nih? Give gimana kalau kita sign. Tinggal di Hans tuh, Pak? Oke. Okay. Nih ya. Nih. Sambil gua taruh ini di sini. Tuh, lu bisa nih. Lu bisa ngomong juga walaupun udah ditaruh gini. Yang penting nyala tuh radionya. Lu ngomong where are you, give us a sign gitu. Nih enggak, ya. Lu yang gua tinggalin. Hey, bukan gua. Lu yang tahu. Lah lu kan mau lihat setannya. Enggak, gua enggak mau, gua lihat di kamera aja lah. Enggak bisa kelihatan di kamera. Lu aja, Gur. Gua ngalah main tua. Ngalamin tua, cok. Sana, Gor. Iya, ada ghost orb tuh. Ada kan buat topnya? Ada. Kecil banget. Tipis, lu liat. Jangan deket-deket monitornya, jauh-jauhan aja, gak lama. Gak keliatan, bro. Lu liatin. Kayak ada debu lewat gitu loh, Pat. Kayak gitu. Ada lidah. Liat gak? Debu lewat. Yuki, nggak sabar nih, Kopet kan baru mau latihan tuh. Oh, itu. Apa tuh? Itu, close orb. Lihat, tip. Pokoknya kayak kunang-kunang terbang gitu loh, Pet. Iya, tadi ada di bawah. Han. Ah. Kok gua merasakan kurikulumnya beda pas lu ngajarin gua sama Kopet? Kenapa? Oh, iya. Apa bedanya? Beda kurikulum kayaknya. Apa bedanya? Kurikulum nggak tuh. Iya, segas detail ini kayaknya kurikulum gua beda. Apa bedanya, jir? Oh iya, bener, ada bedanya. Ada gak sih, Gor? Kok gue jadi ragu ya? Tadi ada di ujung kiri. Ada, tadi kan? ada. Ada, berarti di lampunya itu pilih ghost orb. Yaudah, jadi lu coba di evidence tulis ghost orb. Nah, lihat setannya sisa apa. Phantom, Phantom Mare sama Yuri. Nah, nanti lu baru kayak gini lu baca nih. Phantom tuh apa sih? Yuri itu apa sih? Terus tadi apa? Phantom, Mare, Yure itu apa sih? Kayak gitu loh. Lu bisa baca. Phantom teh apanya? Nah, feeling gua kayaknya ini tuh Mare. Kenapa? Dari tadi tuh dia suka matiin lampu. Mare ini tipe setan yang enggak suka dinyalain lampunya, Pet. Oh. Kayaknya. Nah, tapi kalau kita kurang puas, kita harus masuk lagi. Sendiri. Ya sendiri sih. Jadi lihat nih, sanity kita ngurang terus kan tuh lama-lama. Nah ini kemungkinan besar setannya akan, tuh lihat tuh, udah makin aktif tuh setannya. Udah di 6 tuh. Oh, akan apa tuh? Biasanya ghost orb itu muncul pas activity-nya tuh lagi tinggi biasanya. Oh, enggak, maksudnya sanity-nya. Kenapa? Makin turun makin kemungkinan besar diserang setannya. Kita cuma bisa kabur. Feeling gua dia sih
emang mayor, kalau misalkan langsung mau aja ya, langsung. Lu coba aja jawab deh, apapun deh. Bentar, kalau gua sih kayaknya... Kayaknya mayor sih. Spirit box itu apa? Spirit box itu nih, walkie-talkie nih. Yang tadi gua ngomong tadi Inggris itu loh. Itu spirit box namanya. Beda sama walkie-talkie nyaut, kita ya. Tapi nyaut. Nyaut nanti dia. Kalau misalnya ada sekitaran dia nyaut. Oh, berarti cuma mer tuh. Soalnya nah, tapi, yaudah. Soalnya kalau Yure dia enggak ada ghost writing. Ya, mungkin kurang lebih gitu. Dah. Nah, ini kan masih amatur kan, ya. Jadi masih gampang. Yaudah, jawab aja, jawab. Yuk kita main langsung. Kurang lebih kayak gitu, Pat. Tapi nanti gimana? Kan makin susah nih, rumahnya gede. Pokoknya kalau setannya udah mulai klap-klip nih lampu lu nih, lu harus ngumpet, duduk, jangan ngomong. Kita ngomong pakai in-game soalnya. Dia bisa denger lu. Oke. Bentar, ini jawabnya di mana, Hans? Digeser aja. Geser setannya apa, misalkan mer. Mer gitu. Oh, udah. Terus? Udah. Kalau udah jawab nih, semua dijawab, lu pencet ini nih. Nih, remote yang di sebelah sini nih. Ke pintunya nih. Nah, lu lihat nih optional objektifnya nih, hilang atau enggak nih? Kalau bener, hilang. Kalau enggak, kita enggak bisa. Oke. Salah. Anjir, salah enggak tuh? Salah. Nah, kurang lebih gitu. Nah, udah enggak apa-apa. It's a raid. Nah, raid. Karena apa? Kita kurang investigasi. Kita harusnya masuk lagi. Jadi enggak, emang enggak semua setan tuh sama gitu loh, Pat. Kita harus lebih investigate lagi. Nah, nanti kan makin susah. Nah, kita berempat, kita bagi tugas. Terus kita ngomong. Tuh. Amat, ya? Amat. Jol, masuk Jol. Anjing, Hans level 54, cu. Bentar. Sabar, gua keluar. Enggak ada stage-nya ini. Looks like there are others out there in need of help. Nah, Pat, Lalu. Sekarang beneran nih. Oke. Mau di mana? Mau di sekolahan gak, Pet? Bebas. Pernah sekolah gak lu, Pet? Enggak, cu, asli. Huh? Sekolah cabut mulu. Sama, Bu. Yourself, AS. Kodenya di mana sebenarnya? Ya udah, 773017. Udah, langsung aja, gak apa-apa. 773017. Jujur, ganti-ganti lu, itu karakter gue. 01 773 017. Jul, beliin strong flashlight, Jul. Modalin dikit, Jul. Kopet. Tau lu, mak. Ih, kurang dekat, cu. Ngeliat papannya, gori. Geretan juga. Geretan. Ya. Tambahin strong flashlight, mana? Apa red ya, ospek dengan orang baru tuh levelnya. Iya, benar banget. Gue tambahin 2 tuh. Ya udah, lu tambahin dulu sih, saya gue yang tambahin deh. Relock dulu, gue butuh relock gak? Iya, relock dulu. Coba tes pencet Q, pencet sorry, V ada suara nggak? Tes ada suara nggak? Satu. Jul, ada suara nggak, Jul? Coba. Gor. Tes. Iya, Gori masuk. 1, 2, 3. Pet, coba V. Tekan V, ngomong. Main sama Hans, sama Andi, Jul, sama Kopet. Tes. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kopet harus relok. Ya. Relok aja, Pet. Nggak apa-apa. Bang, tolong kasih tips gimana cara kalian ojek yang krusifik. Krusifik tuh agak susah, guys. Karena lu harus tahu setannya bener-bener spawn di mana. Which is kita bisa taunya tuh dengan cara kalau misalnya tiba-tiba udah ada IMF 5 dan segala macam, buang langsung krusifik di situ. Nanti kalau dimakan atau nggak di hah gitu, nah, lu berhasil. Ada Regi, mana Regi? Ini kayak feeling gue bakal kehilangan barang sih. Jadi gue suruh Andi Jul aja ituin dulu. Ada apa lagi, Jul? Udah belum? Joinnya gimana? Ah! Ini orang join. 773017. Sebenernya makan gak tuh? Pat, coba tes. Mr. Jason. Bakal kurikulum makan. Bisa ngomong gak? Pencet V coba. Tes. Sudah enggak ada lagi. Tes. Nah, Covid masuk. Iya, masuk. Dah. Gor. Gor ngapain enggak ada kerjaan lagi kah? Ayo. Gor. Ya. Yeah. Gor enggak dengar suara gue ya? Ya dong. Lu di mana?
Bentar dong. Oh, nanti kita nge-mute aja, nanti kita nge-mute aja. Ntar aku tambahin ya. Jul, termometer Jul. Ah. Jul, Jul, ah lu mah. Geretan udah belum? Geretan belum kan? Tuh kan smastik aja belum, salt belum. Gimana sih si Andi Jul nih? Apa sih siap? Strong flashlight. Udah sama Howard aja deh. Strong flashlight apa? Ampun dah. Lah, strong flashlight 3 gua taruh. Masa 3 sih? Ya udah. Gua beliin GoPro buat Kopet. Padahal itu 2. Termometer. Termometer masih sepiji tuh. Pet, lo harus ada nickname Pet di sini Pet. Lo mulai dua orang udah berantem pun tanah lo. Nama binatang lo apa Pet? Nama binatang gue. Anjing. Yes. Gori apa gori gori? Oh, nama binatang gue. Nama binatang gue Zul. Oh, enggak dong, jenis pet, jangan nama. Kucing. Gori kucing. Mau kucing. Tau enggak Andi Jul apa? Apa? Ponix. Tau enggak lu Ponix? Gaya lu Andi Jul. Bukan Phoenix ya Pet ya. Ponix. Dia benarnya Ponix, panggil dia Ponix namanya. Oh. Emang kenapa harus ada nama binatang pertanyaan? Kan kita pakai radio di dalam Pet. Jadi, pada saat kita pakai radio di dalam, kalau setannya lagi aktif, radio kita tuh rusak semua nanti. Kita harus ngomong pakai global, pencet V. Cuman resikonya kalau lu pencet V, lu bisa dikejar sama setannya. Jadi harus ngomongnya pelan-pelan. Sini, ya? Pet, lu setuju gak kalau apa sih Hans kita panggil kuda? Setuju gak lu? Loh, gua emang kuda. Gua ular manggil dia tetap. Ya udah serah. Nih. Karakter lu sama enggak? Ya udah ya. Ready. Pet, inget Pet, ini difficulty-nya profesional Pet. Jadi sanity-nya sekarang turunnya cepet banget. Dan gak ada waktu persiapan. Jadi langsung mulai. Ter, gitu loh. Oke. Ya, jadi ngecek cepet. Keluar langsung. Sebelum sanity-nya habis. Tuh. Udah ready. Nah, kita ngomong di dalam. Lagi. Pet, jangan lupa satu lagi, nanti pas di in-game, lo harus kecilin suara kita semua jadi 60% sana kegedean, di option. Nanti, tapi sekali ubah doang kok, abis itu gak usah ubah lagi. Oke, kita coba tunggu tes lagi ya. Enggak, di sini gak bisa, harus in-game, harus dalam game. Sumpah. Masuk ke suara gua. Masuk. Gua sama Kopet aja, sumpah. Gak bisa, ini school harus disetiri. Ampun. Ayo ready, Gor. Ngomong di in-game, orang denger gak? Dengar. Nanti kita ngomong di in-game ya. Coba lu ngomong di in-game. Nanti, pencet Q ya, pencet Q, jangan lupa Q. Tes. Tes. Bisa, nanti kita pencetnya Q, jangan V. Q. Q belum bisa sekarang sih, harus di game. Belum. Oke, ini dia guys. Semoga saya tidak mati, kita ospek Kopetra round pertama. Tata gue mati. Nih, Gori sebenarnya lagi gue ospek juga sih. Jadi sama-sama gue ospek. Okay. Please jangan not responding. Minum dulu guys. Ayo di like dulu, kita incer 10k like hari ini. Let's go. Andi susur bawa space box aja ya. Ayo dong, jangan like dong. Loading. Ospeknya selalu di sekolah, namanya aja ospek. Sekolah, itu paling bener sekolah ospek. Kopet sih berani sih, karena dia main horror dulu. Jadi menurut gue sih jauh lebih ini. Tapi dia belum ngeliat setannya, ya kan? Jadi biarin aja. Kalian nge-freeze ya sih? Enggak. Enggak kok. Tungguin, nanti masuk. Masuk semua. Pas nanti udah masuk lagi, cepat kok. Ini kan pertama kali kita masuk. Gue udah masuk. Tinggal siapa nih? Gua belum. Nah, masuk nih. Yuk, coba pencet Q. Bisa enggak? Tes. Ini kalau ngomong pakai Q. Nah. Ada. Jadi suara radio kan? Lu pencet escape sekarang, setting option minusin suara semua dari kita 60% lah. Jul, Gor,
Jul ngomong Jul. Q. A. Hans, cuma ngomong Hans. Ya ini gua ngomong. Lu denger tuh suara gua? Ada, denger. Ya udah itu dia. Coba. Gor. Oh, tuh, udah kan semuanya? Gor. 1 2 3 tes. Coba Gor. Masuk. Q Gor, Q. Gori, Gor. Gori mana Gor? Gor, lo harus pencet B. Coba lo pencet B, Gor. Ngomong gak sih, Lora? Ada, suara lo ada, okay. Jul. Lo gak ada suara gue ya? Iya, ngebug gue. Gue dengar suara lo orang sih, dari tadi. Tapi lo gak bisa ngomong? Oh. Ini gue ngomong, gue coba ngomong ya. Bentar, gue mute dulu. Gue juga ngebug, berarti sama kayak gue. Yah, ngebug tuh. Ngebug, cuy. Ini mah udah. Ya udahlah, enggak usah pakai disuruh, nanti harus harus relock itu. Lu sih Jul enggak relock. Pet. Udah enggak usah pakai Discord pet. Mana error Jul? Itu. Error. Halo. Enggak usah pakaiin game pet. Enggak usah pakaiin game pet. Iya si Andi Jul hilang suara sama Gori soalnya. Pet. Suaranya hilang. Waduh, Remy. Suara. Iya, suara hilang mereka. Mereka error harus relock. Pet, nih gua jelasin dulu pet. Sini pet. Lihat nggak ada waktunya sekarang 0000 di atas. Yes. Ya. Karena jadi nggak ada persiapan. Nah ini petanya sekarang. Wah, ini sekolah. Jadi dia ada dua lantai. Bentuknya bangunannya simetris. Generator ada di sebelah situ tuh. Lihat kan tuh? Ada hijau. Ya. Kita masuk ini dari paling atas. Kita masuk dari paling atas. Lantai 2 mana ya? Lantai 2 tuh yang bolong tengahnya. Nah ini lantai 2. Okay. Ini lantai 1. Nah, kita pisah masing-masing. Dua orang di lantai 2, dua orang di lantai 1. Kita pisah sweeping kiri kanan. Ya, karena sanity-nya langsung drop parah banget nanti di dalam. Oke. Jadi masing-masing bawa. Gua bawa. Sama orang di belakang sendiri. Kemplang lu gua nih. Nih. Nih, Pat, bawa lampu yang ini, Pat. Yang paling bawah nih, di rak paling bawah nih. Bukan yang panjang, bukan yang panjang. Yang itu tuh yang paling bawah tuh. Ini namanya strong flashlight nih. Kunci udah ada ngambil. Oh, RTO. Oh, bentar. Jus, gua baptis lu, Jul. Sini, ngarep sini lu. Menjadiin mualaf lu, bangsa. Mau gua baptis lu enggak? Ayo. Pet udah bawa lampu ya, jangan dua, Pet. Wah, mana ini, Pet? Enggak tahu. Bawa ini, Pet. Wah, gua enggak tahu. Nih, yang helm, Pet. Ini yang bawah. Iya, paling bawah. Tuh sama bawah ini nih. Ini yang di ini nih. Yang mana tuh? Ini yang di tembok nih. Oh, ini nih. Nah, pakai. Ha. Headphone. Itu GoPro, Pat. GoPro. Oh. Dah. Yaudah. Okay. Yuk, masing-masing lu bawa temperatur lagi aja, Pat. Kayak tadi, Pat. Mana temperatur? Tuh, temperatur. Dah. Mau bawa lagi, bawa salipnya. Enggak guna kayaknya. Ini gua bawanya yang panjang apa yang ini, Hans? Yang pendek. Ini bawa. Ini biar aja. Yang ini nih, ini. Nih, yeah. Nih, gua buang nih. Yang ini bukan. Ya, benar yang itu. Yang ada merahnya ujungnya. Ya. Nama gue siapa? Terus gua bawa pagi. Udah. Ada keratin deh, Cuk. Ini apa? Martinez. Mana? Apa? Ini garam, Cuk. Itu garam, Pet. Itu garam, Pet. Gua pertama itu sarden, Pet. Gua bawa kamera. Ayo. Jadi lu bawa apa aja? Yang penting bawa lampunya, kamera. Jangan lupa. Bawa kamera, lampu. Ya udah. Ini. Siapa yang bawa termometer? Gor, lu enggak bawa apa-apa, Gor ya? Bawa IMF. Oh, ya udah lu bawa IMF. Sama kamera. Ya udah, apa? Lu Gore di bawah sama Andi Jul, gua sama Kopet ke atas ya. Gua buka nih. Assalamualaikum, ya kubur. Yuk. Waalaikumsalam. Aduh, nyalut banget. Streaming gua RTO cucu. Iya, lu patah-patah tuh ya. Iya. Ini kan RTO. Yang ke atas siapa? Ini kita. Siapa yang kegiri, Cok? Ini kita. Ini pintu di sini, Pak. Pintu di sini, Pak. Bukain sendiri tiap pintu dulu. Tunggu dulu nih, streaming gua patah-patah, cuy. Mau benerin dulu. Benerin dulu lah. Yuk. Yaudah lu kasih aja dulu deh sambil cek deh. Gua keluar dulu, bentar. Iya, lu benerin dulu aja. Iya, lu benerin dulu deh. Ini kalau ada setan nih gimana ngomongnya? Kan enggak bisa di in game nih. Ya, enggak. Ajakin ngopi. Ajak ngopi pencet V. Tetap bisa pencet V, tetap bisa. Ntar ya. Ih, upload speed gue ngurang, cuy.
Si Gori pakai mama, cuy. Waduh. Kok masih lantai 1, gue pisahin dulu semuanya ya. Sama nih, gue juga masih lantai 1. Enggak ada, cuy. Cek, 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 cek. Ya ampun. Ya ap. Isi lantai 1 gua. Ke tangganya di pinggir, Pat. Lo bisa ke tangga, pinggir. Enggak. Gua keliling lantai 1 ini gua berdua nama. Ke tangga, pinggir. Enggak. Gua keliling lantai 1 ini gua berdua nama Gori. Kok lo berduaan sih? Bisa lah. Tahu. Ih, kaki. Bukan. Kira kaki orang. Mulut. Gamparin. Gua kira ada kaki orang gitu, Pat. Sepotong doang. Ternyata bukan. RT, oh gue cuy nggak tahu nih, Myrap nih bener-bener nih, genjem segini tapi nih. Tapi nggak denger, nggak denger. Kopet aman, kopet aman. Aman bener. Cari, cari dulu ya nggak apa-apa. Terus cari aja apa? Cari sampai minus, kayak otak kayak dijual, oke? Seneng gue. Wah, gue RT, oh nih, bahaya. Apa tuh 13.9? Kan gue lupa ya. Kita awal-awal kita kagak lihat gini. Pokoknya kita cari ini makanya. Dulu. Emang dulu. Pasti minus kalau ada ininya. Iya. Kalau enggak minus di bawah 10 derajat biasanya. Wah, gue harus stopin stream ya, kayaknya. Tuh lilin-lilin kehangatan. Ya. Sabar. Andi Jul girang sekali ya. Berani dia. Lantai 2. Bentar, gua restart OBS-nya. Kenapa ini? Cara naro center biar Austin enggak usah dipegang gimana sih? Pecet. Apa? Tek. Anjir enggak sih? Lu pegang barang lu. Coba deh, start deh. Udah. Pokoknya gak bisa-bisa. Kok gue liat masih ada di pintu masuk ya? Temen gue gak muter nih gue liat nih. Siapa tuh? Oh, ini siapa nih? Pilih gue Gori. Wah. Deh. Gori paling. Gue lagi di jalan anjir. Gak mungkin, itu masih depan dari tadi. Gue sih dekat pintu. Hah? Gue sih dekat pintu, maksud ada, masuk ada tulisan exit. Ya kopet itu artinya cok, bukan gue. Guys, kita kasih waktu 3 menit lagi sebelum balik ya. Kalau nggak balik, kalau nggak nemu apa-apa balik langsung. Gue disuruh nyalain keran, Hans. Kerannya gimana? Sorry guys, bentar tadi RTO gue nggak tahu kenapa. Coba kita restart dulu. Buset, kamera ditaruh di lantai nggak tuh? Wah, gue yang taruh, Gila, ditaruh di lantai nggak tahu si Gori. Tunggu. Gue di ruangan basket nih. Yeah. Serem ah, nggak jadi ya. Mundur aja. Lagi main basket sama Kobe Bryant. Oh. Anjay. Kayak lu pernah ya tau Kobe Bryant nih. Almarhum diomongin emang gak sopan nih, orang belum tahu dia bakal dihajar sama. Iya. Gila emang mulutnya udah YouTuber gitu, Pet. Star Syndrome, Pet. Tahu sendiri. Ya, congore emang gak dijaga begitu orang emang. Iya. Cuma bisa bilang maaf. Bener. Guys, gue taruh sound sensor di sini ya. Pick up. Tutup pintu. Wah, jalan deh, cu. Kau udah flicker. Guys, abis ini langsung balik ya. Dia di bawah. Dia di lantai bawah. Matiin lampu pencet T. Kalau misalkan kira-kira udah nggak flicker, baru buka pintunya. Ada step di luar. Masih flicker. Ada yang mainin lampu cetak-cetak dekat gua. Iya, gua ngecek lampu gua matiin nyalain gitu loh. Gas langsung keluar ya abis ini ya. Kayak sanity-nya deh udah rendah deh ini. Gua paling. Enggak sih. Masih flicker. Masih flicker kita semua. Lab lu udah beneran? Kayaknya sih udah bener. Udah bener kan guys?
keluar guys, keluar. Udah gak flicker, keluar. Ke pintu exit nih? Iya, ke pintu exit. Gimana pintu exit nyanyi? Pintu exit kan? Eh, suhunya normal semua cuy. Eh, gak tahu gue, Pak. Gue... Panik. 12 di tangga. Berapa? Gue muternya. Harusnya sekitaran gue deh harusnya. Eh, Hanses, gue di belakang. Eh, gimana cara ke depan ini? Gue keluar dari belakang. Ya udah keluar. Pintu keluar ada 4 biji di sini, Pat. Di ujung sama tengah. Wah, flicker lagi. Wah, setannya datang lagi. Eh, ngumpet, cuy. Eh. Wah, dia hunting lagi enggak tuh? Setannya di gua nih, Mafit. Dikunciin gua anjing. Iya, dikunciin. Mundur. Eh, cuy, gua di luar, set. Ada setannya gimana? Enggak. Di luar aman, Pat. Di luar aman, Pat. Ngumpet dulu, guys. Gua liatin nih. Masih hunting ya? Masih hunting dia. Lu pada ngumpet enggak? Enggak tuh, gua udah di luar. Enggak, Kopet doang keluar. Kopet doang keluar. Gua dikunci pas banget anjir. Gua mau ngumpet di mana? Udah pasrah gua. Satu senter setan gua yang deg-degan. Jalan ya setan. Jalan itu. Masih. Pet muter terus, Pet. Hah? Muter terus aja, puterin gedungnya deh. Lu harus masuk dari ini sih nanti. Wah, cukup mesti masuk ke dalam lagi. Gak bisa muter, guys? Lewat dari belakang, Hans. Hah? Pokoknya tangga kiri, Hans. Lantai pertama tangga kiri. Tunggu, tuh. Tunggu, katanya tuh streaming gua RTO lagi. Padahal kagak loh. Masih bengkar gak sih? Hah? Udah enggak. Terus kali itu. Ini gua udah masuk lagi nih. Sudah, taruh gua cek dulu. Guys ya, ada yang aneh nih. Hah, bener-bener anjing gak logis nih game kalau. 8, 7 di gua, deket gua ini mah. Keluar. Mau flicker lagi. Flicker. Waduh, flicker lagi enggak tuh? Dah, di gua tuh setannya. Ini enggak masuk lagi lah. Enggak bisa banget. Cuk, deket gua, cuk, ada step-nya, cuk. Wah, lu 20%, Jul. Kabur, Jul. Pokoknya tadi di gua. Oh, gua sambil 26 anjir. Streamingan dulu sabar ya. Eh, ini ada. Ada apa? Ada step di gua. Iya itu. Itu gua kok. Enggak. Kan udah balik. Enggak, gua keluar, gua masuk lagi ke dalam. Jangan dulu, Pet. Sendiri di dalam. Jangan dulu, Pet. Wah, lu gila. Sendiri lagi si Kopet. Hati-hati lagi. Woi, gua mau lihat dulu, woi. Si pakai ini gua Kopet tuh. Mati Kopet udah fix. Pet, gua pandu ya. First floor dia. Tuh lihat, sound sensornya nyala tuh. First floor koridor. First floor tadi dia. Kopet di mana ya? Udah enggak kedap dia, udah enggak kedap dia. Gua udah makan pil gua. Yuk. Pet tuh di mana ya? Kok gua enggak kelihatan deh? Sabar, udah deket exit nih. Di lorong. Oh, terus Pet, terus Pet. Iya, terus buka, dorong. Kekunci. Dorong. Enggak mungkin. Ada gambar gembok ya, cu. Ada gambar gembok. Panik teman gua. Ada gambar gembok ya itu. Iya, karena baru pertama dibuka. Di mana tadi? Di itu sih. Di ini paling sebelah kanan. Ya lu balik ke truk dulu deh. Pokoknya di lantai 1 deket tangga kiri sama pas gua keluar terus sebelah kiri. Ya pasti di situ dia. IMF-nya enggak kerja apa? Ya emang enggak ada ditangkap apa-apa, nanti satu. Iya. Gua udah muter 20. Udah enggak buat. Eh, bentar gua ambil bantal dulu, mau plek bantal. Cik, sempet-sempet dah brengsek. Udah aman belum sih? Aman ya kayaknya? Udah. Ya kan yang di gua, ini kan kamera yang gua drop kan ini kan. Percuma sih, karena di atas lu tuh kamera, Gor. Ini tuh maksudnya gitu, di drop ya? Di kelas. Oh, karena kamera sekolah tuh ada 16 biji. Dia udah itu cover semua. Itu kamera. Gila. Cari. Yuk, coba cari lagi yuk. Di Facebook. Ini apa pilih makan? Iya, makan satu, Pet. Sekarang. IMF-nya jaga lagi, termometernya tadi udah belum?
Hah? Oh, udah. Pet, bawa salibnya mau gak, Pet? Ah, enggak. Jadi gini, kalau lo bawa salib, jatohin pencet G ke lantai. Sebelum setannya, jadi lo tutup pintu nih, ngumpet kan tadi kan. Terus lo jatohin salibnya ke depan lo tuh, tuk, gitu. Oh, supaya? Beberapa setan kebanyakan dia takut sama salib. Gitu. Waduh, dirubah-rubah gak tuh kamera CCTV-nya itu? Gak usah. Takut. Gak ada takut-takut. Ajar. Ya udah, lu bawa gak? Udah gue yang bawa kalau gitu. Ayo. Oh ini ada nih di take a room below. Udah dapet. Nah iya, itu udah. Game gue gak crash, bro. Hah? Ya. Hah? Gak tau, tiba-tiba nge-freeze lupa ada di gue. Tungguin, coba tungguin. Iya, gue tungguin. Gak bisa. Kalau misalnya... Berarti ini freezing temperature, Hans? Enggak, tapi, belum tentu. Below 10 freezing temperature itu kan 0 derajat, Pat. Oke, berarti bukan ya? Nah, nasib. Ya ini gimana, mau ulang? Ya enggak, main aja, duitnya sayang. Enggak, Jul, Andi Jul enggak hilang barangnya. Karena dia enggak mati hitungannya. Oh, ini gerak tuh, si Andi Jul tadi. Mana? Iya, gue bisa gerak, tapi di tampilannya gue gak bisa ngapa-ngapain. Hah? Gimana? Son, lu pada mas gerak, tapi di gue-nya nge-freeze. Lu altep ya tadi? Gimana? Gak altep, emang kayak gini. Oh, gue tahu. Yaudahlah, tutup aja. Yaudah, ulang. Tebak asal aja. Revenant. Tahu ini setan apa? Welcome back. Pot anjir, itu nggak ketemu gua. Bu demon nggak tuh untung, ya ampun. Untung nggak ketemu anjir. Untung nggak ketemu anjir, hah? Wah, gila. Demon itu terkenal agresif gitu loh, Pat. Anggapannya jackpotnya anjir. Agresif banget demon itu. Ya ampun, aduh. Ini YouTube kenapa sih? Ngelag, ayo Jol, join lagi Jol. Pot tadi seru ya. Jadi dia makanya agresif banget, baru 240 sanity 30 udah nyerang dia. Ngopet belum melihat muka setannya sih. Nih Pet, karena ada setan yang ada stepnya, kadang ada yang nggak ada Pet. Oke. Jadi yang tadi. Setan punya step. Apa? Setan punya step. Iya, ada yang nggak ada. Namanya raid di sini. Pentem raid. Pokoknya dia nggak ada stepnya, tapi dia bisa tembus tembok Pet. Wah. Makanya hati-hati, jadi kita harus tahu setan yang mana gitu loh. Berapa tadi kodenya? 773017. Dia bisa tembus tembok? Iya, jenis setannya banyak banget disini. Kalau misalnya gue lagi ngumpet, dia tembus tembok. Dia di belakang lu, jadi nanti ada suara deg-degan. Kalau ada suara deg-degan, setannya udah pasti fix di sekitar lu itu. Ya udah kalau udah kayak gitu deg-degan gue tutup mata aja. Enggak, kabur. Lu bisa ngejuk setannya, maksudnya lu bisa kayak kabur gitu loh. Setannya juga punya speed yang sama kayak lu. Ada sih setan yang speed lebih cepat sih, cuman anjir. Ada yang lebih lelet juga sama kayak lu. Tuh. Kayaknya saya lebih memilih tutup mata. Ih. Kalau lu ditangkap sama setannya, lu mati, item yang lu udah beli itu hilang semuanya, Ben. Oh. Jadi makanya nggak boleh sampai mati, apalagi kalau yang udah naro barang nih, naro barang nih ngebelanjain lu pada nih, itu. Oh. Hati-hati. Ya Andi Jul mah banyak lah duitnya. Ya udah Pat, lu bisa select job kan Pat? Select job. Iya. Okay. Lu pilih deh, terserah lu deh di mana aja deh. Ya nggak apa-apa yang tadi. Tadi random Pat, soalnya tadi random, udah pilih aja satu, apapun, coba. Apapun. House aja pet house. Ya coba apa gitu. Udah ngisi 3 house, tuh ya. House yang tadi. Pilih aja salah satu yang mana aja. Yang mana aja bebas. Oh, house itu beda-beda. Street house, ada road house, ada farmhouse. Ya, farmhouse tuh coba farmhouse. Ya, pet. Jul, saltnya dong, smart stick. Udah semua gua masukin tadi. Barang gua enggak hilang. Termometer ready, ready. Kita siapin barang. Udah ready gua. Ya udah. Ya udah gua beli lagi deh. Apa sih salt? Salt, garam. Korek. Jangan lupa beli korek. Tadi ada korek satu. Oh, enggak, tadi emang RTO bentar sih, guys. Cuman sekarang semoga lancar ya.
berapa duit sih harganya? 45. Eh nanti Pat, ada minimal level Pat untuk beli barang yang lebih mahal. Alatnya tapi banyak banget nanti Pat. Pertanyaan gue gini. Kan suka sampai beli lagi. Setiap kali ganti stack lu harus restock. Enggak, restock aja. Cuman barang lu enggak hilang yang tadi kalau lu enggak mati. Oh, okay. Tuh. Ready, Jo? Berarti restock aja. Ready, Jo? Erun jangan crash lagi dong PC-ku. Hah? Start pad. Pencet start. Lah, anti jelu belum? Udah tuh. Udah. Semua. Oh, udah. Gak apa, santai, kita main santai. Tapi kalau demon, ntar ada papan Oija kita harus mainin sih. Coba, tesin game dulu. Hans. Ya. Kalau ketemu kita. Hans. Oi, udah. Lu mau coba lagi? Nanti abis ini kita restart dulu. Suara gua enggak ada di game. Di si Gori tuh, Gori belum restart tuh kayaknya. Kalau gua udah. Oh, anjir. Apa? Nah, gua belum restart bentar lupa gua anjir. Ya, tunggu. Oh, iya. Enggak apa-apa. Masih lama, tenang. Emang bisa reconnect Hans? Nggak bisa, putus, BDC, dead. Oh. Cek, 1, 2, 3. Radio. Coba, guys, coba in-game bentar ya. Coba lagi, coba ya, dobelin aja, gue kedengeran kok suara. Ah, lo ada suara itu. Apa? Ada. Ya. Suara lo ada. Ngomong biasa ada nggak? Ada. Ada juga, pasti ada. Kadang suka error, nggak ngebug. Coba Gor, lu ngomong Gor. Pakai walkie-talkie. Bisa nggak? Gue yang ngebug ini. Ya udah lah. Ngebug mulu. Nggak, masih nggak bisa. Gua pun. Iya, lu belum restart soalnya. Yaudah yuk, masuk dulu deh. Gua bawa termometer. Ya Gibo, ini rumah villa nih. Abis itu gua bawa kali ya. Bebas. Jangan lupa bawa kunci. Ini. Mungkin Pat lo bawa kamera sih nanti, Pat. Kamera vlog apa kamera? Kamera jepret. Jepret. Bawa kamera vlog dulu kali buat taruh di sana. Taruhnya harus di tempat yang ini aja, Pat, yang kira-kira ada. Yang kira-kira kayak tiba-tiba freezing gitu. Okay. Ini gue nyalain lampu dulu. Suara siapa tuh? Hahaha. Enggak dong, enggak bisa kayak gitu. Oh, enggak iya, gitu dong. Bau jikung ya kalau gitu anjir. Ya gua sama Kevin. Udah lu nge-cash-nya? Sudah. Set. Gua solo dulu. Ntar kalau tag team kasih tahu aja. Okay. Will, abis ini gantikan Will. Di? Jangan, Gor. Iya. Lu lemah, Gor. Brengsek. Lemah, lampu Gor, dong, nanti. Cuy. Semangat, Gor. Kok ketutup? Cuy, lampu dong. Oh, ini lantai. Ini 3 lantai. Oh, ada 3 lantai. Lantai hat lagi di atap yang ini. Kalau beginian nih, rumah orang kaya nih. Enggak dong, ini villa, cuy. Guys, setannya di Living room, di lantai 1 dia. Ke lantai 1 sekarang dicoba. Lantai 1 jam berapa? Ke lantai 1, dia di lantai 1 dia. Enggak tahu lah. Kenapa? Sekelarnya gua. Ini gua di lantai 1. Iya, lantai 1. Dia di sekitar situ, Pat. Sound sensornya nyala. Nanti gua kasih tunjuk gimana sound sensor ngedetect suara. Ini sih 10 derajat nih. Nah, majuin, Pat. Cek sekitar. Dia di living room. Nah ya, mungkin di situ. Iya, IMF-nya. Ah, sorry, di sini, Pat. Di mana? Nih, kitchen. Oh, dibuka enggak tuh? IMF-nya enggak ada respon sampai sekarang. Ya, belum sih. Tadi 9 loh. Coba di mana, Pat? 9, 10. 10 nih di dalam. Gimana? Ah, nih. Nih, Hans, di rak buku ini, Hans. Berapa? Tadi sempat 9. Sekarang? 10. Coba cek sekitar sini. Nih 8 di rak kukunya. Oh ya udah, tuh gue taruh salib di situ. Bentar ya, gue balik bawa garam dulu. Nanti gue kasih tunjuk 8. Fungsinya garam, Pat. Oke. Garam itu setan biasanya nginjek garam, Pat.
Oh, jadi paham. Ada jejaknya nanti. Sebagian setan ada yang begitu. IMF-nya dicek terus aja. Halo. IMF. Rizky. Eh, kameranya nggak bisa diputer ya? Bisa, harus ditekan klik kiri, terus baru F gitu. Oh iya iya. Udah 5 menit ya, setannya jalan. Gua taruh garam dulu. Ya bener lu, anjing. Ya bener lu. Setannya jalan, gua lagi naruh kamera, anjing. Ya ayo, ayo, serius. Hah? Ayo, cari. Bangunnya gua dimana, anjir? Mana? Kamera taruh mana, Gor? Ini sini. Di meja, gua taruh di meja tadi. Meja mana? Gua kalau ngambil ini PR sih. Di meja. Ini nih, coba cek lagi termometernya. Masih kurang kayak masih. Taruh di piano. Masih kurang kayak masih kurang ini. Termometernya cek lagi deh. Ini 6, ini 5. Di mana? Di sini. Lurusan ini nih. Tuh, 5,9. IMF-nya no respon tapi. Coba Jul, spirit box. Nah, tuh berapa tuh? Di lima. Di sini 5. Jul, spirit box aja Jul. Sini Jul. Ini 5 nih, di sini nih. Iya, gua buat spirit box. 5 ya? Hilang udah. Iya, ini 5 juga nih tuh. 5. Ah! Itu tuh. Ini. Depan gua. Ah, gentot. Ah, gitu, Cuk. Ah, dijawab. Iya di sini. Ada yang buat foto enggak? Ada. Gua foto biarin. Dijawab ya spirit box-nya. Di pintu anjir di mana? Dijawab spirit box-nya. Anjing. Ya kalau udah begitu, Pet, kabur, Pet. Itu kabur, gua langsung buka pintu anjing. Bodo amat, kagak peduli anjing. Bentar. Ini IMF 5 ya. Mata lah. Wow, men ini, geng. Padahal enggak RT lo gua. Eh, mobilnya mana sih? Gua mau ambil fingerprint. Salah, di sini. Eh, mana? Eh, cari dong. Di luar sih, Pak. Tuh, dibuka tuh. Dibuka tuh sama dia tuh. Gua buka lagi anjing. Berapa? 5 di mana? Sini ya, depan sini ya. Iya. Eh, F5 spirit box. Iya. Freezing enggak tuh? Terus apa? Spirit weapon. Spirit box juga ya tadi ya. Terus apa lagi sih? Ayo udah ayo cari lagi, dikit lagi nih. Sabar, butuh apa lagi ini? Gua lagi balik. Gua ambil UV. Kamera. Kamera udah. Udah nih, gua siap foto nih. UV udah gua ambil. Refresh, gak RTO guys. Quest kita apa sih udah? Ayo cepet guys. Ayo come on. Jangan kelamaan di truk. Ayo. Kayaknya enggak ada apa nih, prevent the ghost from hunting with crucifix. Apa nih? Salib. Ada, Blay. Ayo. Come on. Oke. Pincir-pincirnya enggak ada. Enggak ada pasti Jul dia. Oh, you. Iya. Gua juga enggak dijawab, Pan. Dijawab spirit box-nya itu tadi. Setan maunya kok. Spirit box dijawab kan ya. Eh. Tuh. Halo. Itu dia tuh. Angkat coba. Itu gua nyalain. Kasihan nih gua. Cukup foto. Assalamualaikum. Sorry. Sodikap. Muncul nih. Ajak ngomong dong. 5 ya di telepon. Itu fingerprint siapa yang pegang tuh? Ini Jul. Oh ini di teleponnya 5. Ajak ngomong Jul. Bentar, ini dia. Apa sih? Jangan ngomong dong. Are you here? Udah nyaut, Jan. Ditanggap. Show yourself. Udah ketek pintu keluar, ah. Mati lu. Show yourself. Gor, kamera udah taruh sini belum, Gor? Show yourself. Kamera gue udah gue taruh mana ya? Gue cek, Gor. Show your present. Bentar, gue ambil kamera gue dulu. Tuh, ih katanya. Ih, jawab. Here katanya. Yaudah, dijawab itu. Show your present. Nah itu gua taruh kamera ya di situ. Muncullah. Ah, udah, balik-balik guys. Ghost orb ada. Udah balik-balik ke truk lagi. Udah. Ada ghost orb ini udah. Muncullah bacot lenak banget. Ya, tolong. Balik. Woi, ada kontil. Ah? Ha 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 ha!
Woi. Gua gila sih. Gua belakang, Bro. Ayo ayo balik 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 balik. Wah, kalau guys anjir teman-teman gua brengjek. Udah jawab nih. Bener, nanti juga ketawanya brengsek, brengsek. Jawab, 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 udah ketemu ini. Oh, namanya Sandra Smith. Iya, Sandra Smith. Lah, itu terang banget. Di tengah-tengah apaan, Mons? Lampu. Tahu siapa yang buang lampu. Oh, lampu ini, lampu meja. Lampu meja. Oh. Udah, jawab. Gih. GMF 5, Spirit Box, Ghost Orb. Tuh, ada Ghost Orb. Lihat tuh, Pat. Lihat tuh, Pat. Lihat gak? Lihat gak? Terbang, terbang. Lu lihat tuh, terus. Kuna, kuna, kuna. Jangan deket-deket. Mana enggak ada, Cuk. Matiin. Ada Ghost Orb itu tadi. Tuh. Nah, itu Ghost Orb pet artinya. Di pojok kanan. Nah, dah nyalain dah. Siap banget tuh yang rabu lebih bisa. Tunggu. Apa nih jawabannya ya? IMF 5, Spirit Box, Ghost Orb, Jin. Udah. Ada Jin. Ya, Jin. Jin itu biasanya demen mainin elektronik pet. Makanya dari tadi cetekin-cetekin lampu nelfon kan dia. Iya, iya. Ya gitu. Lu lihat mission 1 yang hilang nih lama-lama itu tuh. Di papan tuh hilang kan? Oh. Jadi bener. Iya. Dah, mainnya kayak gitu sebenarnya. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Tapi karena difficulty-nya rendah. Jadi dapat duitnya dikit. Tuh. Enggak apa-apa kok, kita kan masih belajar ya, Pat ya. Ya itu udah ya. Udah dong, belajarnya udah dong. Cukup dong. Iya dong. Belajarnya cukup dong. Ringjek, ringjek. Coba ya relock, relock dulu yang suara. Ya udah relock, relock. Ayo relock, Jul. Jul, relock, relock, relock. Gua cari stage-nya dulu, gua cari stage-nya dulu ya. Relock lu sekarang. Tadi kan gua lagi RTO RTO juga. Siapa Jose? Welcome back. Pet, join gua, Pet. 718 718 507. Nah. Aduh, halo halo Artema, halo. Ya, sekarang real guys. Semoga enggak RTO ya. Serius nih, serius nih. Ui Han, apa kabar Han? Baik. Aduh. Kenapa dia tiba-tiba ngomong? Kenapa sih, Gor? Apa-apa. Ini. Enggak apa-apa. Baik. Temen gua enggak ada aku. Temen gua enggak ada aku. Lu tahu enggak sih Mas? Thank you. Apa tuh thank you? Apa tuh? Tiba-tiba thank you. Thank you dah. Wih, di like dulu nih live nya Hans, di like dulu. Buset, udah. Di like dulu nih live nya Hans. Udah, 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 udah. Eh, udah suara lu gedek. Udah, ayo, Gor, cepetan. Jul, iya, bentar, berapa roomnya? Mana roomnya? 718-507. Jangan lupa main hasil, pasti. Oh, tapi 07, ini, okay. Ini YouTube lagi kenapa sih? Gue dari tadi nggak RTO, cuman YouTube-nya RTO. Ayo, Jul, tambahin dulu itemnya, Jul. Tes dulu, V, V, coba V. Tes. Nah, dia baru masuk. Tes. Suara gue ada Hans. Ada. Termometer 1. Tes, 1, 2, 3. Masuk. 2 deh, buat popet 1. Andi, Jul nggak ada lagi sore. Ape, biasa ape. Budek memang. Ngomong tes in game, goblok, tes in game dulu, denger enggak sih Jul, budek betih. Tes. Oke. Okay. Tes. Udah. Tes. Ya. Tes. Dia enggak bisa kita tes sekarang, Hans. Tes. Hans, kenapa gua melihat lu jalan di tempat Hans? Enggak apa-apa. Ayo, ready dulu aja. Udah, enggak usah tes. Ya udah bilang ada, kan gua. Ready. Oh. Congor lu gede banget ya anjing, bentar. Cuma bisa diubah di in-game pet. Oke, akhirnya. Tinggal di terstar. Kalau suara delay coba di refresh dulu ya guys ya. Di refresh. Ya kan soalnya gitu. Refresh. Ya. Tes. Oh, masuk. Sumpah ya. Udah suara gue gak? Lah, barangnya kosong. Belum, Andi Jul belum masuk. Tes, radio. Aduh, masuk radionya cuy. Take a look at the
equipment and prepare accordingly before starting Jol. The investigation. Iya, kita semua suara di radio ini. Jadi, iya, jadi kalau rusak, kalau dia hunting, radio kita rusak semua. Gori masuk, Andi Jol. Ini di mana kita? Kayak tadi. Nah, udah kan? Tim satu over. Udah nih, serius nih kali ini nih. Sumpah ini profesional kita gak boleh mati nih. Ada sih suara kopet. Ini profesional. Iya, ini profesional. Ini nama setannya Christopher Brown. Iya, Christopher Devin. Oh, bukan, Brown. Oh, ayo, Pat. Halo, balik lagi dengan pakai ini, Pat. Pakai GoPro, Pat. Jadi, kopet dipanggilnya biar gue bisa lihat lu dari sini. Kok lu enak cuma mantau? Enggak, gue gak bakal mantau. Gue ikut lu, Pat. Tenang aja. Enggak, feeling gue udah gak enak. Enggak. Lu lihat dong, gue modalin lu banyak barang cuy. Tenang, gue bakal masuk, ayo. Jul, masuk kan suara lu, Jul. Eh, denger suara kopet doang. Apa? Hah? Suara gue doang, Jul, yang denger. Iya, suaraan sama ini gak kedengeran. Ah, sumpah. Yaudah, Pat, lu ngobrol aja sama Andi Jul, Pat. Broken Andi Jul, anjing. Yaudah, nanti apa yang Hansu ngomong gue sampein. Yaudah, terus sampein ya, Pat. Ya udah. Bego Andi Jul gitu, Pet. Bilang, Pet. Goblok lu, Jul. Kata Hans. Anjir. Ayo, udah ready ya semuanya ya. Mana GoPro-nya? Duh, di sini. Gua sound sensor dulu. Ingat ngomong Christopher Brown. Ya. Pet suruh Andi Jul ngomong terus biar gua tahu dia di mana. Suara kopet doang yang kedenger. Iya, gue nyampein kata-kata Hans. Over. Lo orang bisa gak tunggu bentar, gue masih di belakang. Gak apa-apa, pisah aja, kita ke lantai 2 dulu, gue taruh sound sensor. Pat, bilang Pat, 3 menit, abis itu balik. 3 menit abis itu balik ya. Gue yang bawa termometer siapa ya, gue gak ada termometer. Gori. Bukan gue. Gue bawa ya, Pat, bawa kamera. Oke, gue bawa termometer sekarang, gue cek sound sensornya di bawah. Jul, cek sini, Jul. Anjing, di mana anjing? Ape? Kopet anjing. Anjing. Second floor. Oke. Oh, upstairs. Setannya di upstairs. Setannya di lantai 2. Bilang, lantai 2. Oh, sini, Pat. Lantai 2. 7. Udah okay. Ada nih, lantai 2 nih, gue. Di sini nih, baru mandi, Jul. Dari sini. Oke. Di gue, ruangan ini. Oke. OTW. Ruangannya ada generatornya, Hans. Kok OTW? Sebentar. Jul, gua taruh kamera, Jul. Taruh kamera. Gor, bantuin taruh kameranya, Gor. Gimana? Taruh kamera pencet apa? V. Ya, jatuh. Ambil lagi dong. Udah. Oke, gua taruh kamera di ruang depannya. Bentar. Bukunya taruh situ, bukunya. Bukunya, bawa buku siapa? Gua enggak bawa. Buku. Itu buku depan pintu itu. Jangan depan pintu dong. Buku itu, Pak. Pintu itu dalam tuh, suruh, jarang. Suruh bawa. Kamera siap udah, ya, Gor? Udah. Buku udah di depan pintu, dekat garam. Gor? Gori diem enggak? Oi. Kamera ya, siap ya. Gue bawa kamera juga nih. Oke, gue bawa UV light. Kamera udah dipasang semua. Kamera udah gue pasang di rangkutan meja tadi, di pojokan. Oke, bukan kamera jepret. Udah, gue bawa. Oke, siapa? Oke, kita bakal kesana lagi. Terus... siapa yang bawa spirit box? Walkie-talkie. Nggak tahu tadi siapa yang bawa tuh. Andi Jul ya? Andi Jul, bilang ayo masuk lagi yuk. Jul, lo bawa walkie-talkie, Jul? Jul? Lo mau bawa? Nih bawa, gue capek ngomong. Jangan, suruh dia. Nggak, lo yang bawa, Jul. Ya. Lo kayak mantan gue, lo? Disuruhnya lo. Susah. Lo bawa apa lagi nih? Pat, lo mau bawa dupa nggak, Pat? Pet, bawa geretan, Pet. Ini.
ikutin gua. Nah, bogretan. Ayo, masuk lagi semua, masuk lagi. Kita ke tempat yang tadi lagi. Kamera udah. Kamera pokoknya siap aja, klik kiri buat foto. Klik kanan. Oh ya, sorry, klik kanan. Pet nyalain ininya sekarang. Keretanya nyalain sini. Apa? Klik F ke putih gua. Nah, yuk. Ajak ngomong. Rumahnya beda, guys. Ini lantai 2, 2 lantai. Are you here? Mati. Spastiknya mati. Di sini dia. Freezing ini. Freezing temperature. Give us your presence. Di sini. Di belakang, di depan gini, di depan gini. Give us your presence. Depan gini mana ya? Ini gini ya nih, cetakan. Give us your presence. Siap-siap foto ya, Pat. Oh, ini. Siap-siap foto, Pat. Give us your presence. Kalau ada suara foto, Pat. EMF reader gimana? Give EMF reader. Sabar gua dari ujung ah. Gor, EMF-nya gimana, Gor? Gor, EMF. Give us your presence. Satu. Who are you? Freezing doang di sini. Pet suruh Andi juga ngomongin benar, Pet. Are you here? Inggrisnya salah itu kayaknya. Disuruh ngomong yang benar. Jul. Ngomong yang benar. Enggak, waduh, ini orang tuh. Ini orang mati ini. Give us your presence. Lu ambil tuh radionya nih, capek gua ngomong. Di depan ada suara kretek-kretek, cu. Iya, enggak, dia di sini sih, Musi Pet. Dia di sini. Coba sini gua ngomong. Coba, Pet, ngomong, Pet. Bentar ya, gua bawa garam lagi ke sini satu, sabar. Sabar ya, stay dulu. Gua liat activity dari luar. Hansko nothing detected ya? Masih, belum ada berarti disitu. Tapi dia pasti sekitar situ karena freezing. Gor, EMF-nya standby situ dulu, Gor. Sebelahan sama spirit box. Gor. Oi. Deketan sama Kopet. Iya, masih nol. Christopher Brown, Pat. Christopher Brown? Are you here? Gitu. Oh, kamera deh. Kok si Andi Jul balik juga sih? Pat, suruh dia balik, Pat. Lu ngapain ini? Goblok, Andi Jul balik sini. Jul! Ini ada ujabot, anjir. Seriusan, ada ujabot? Ada ini. Ada Ouija board. Pet, sumpah suruh Andi Jul balik, Pet. Nih, satu nih. Jul, balik sini Jul, disuruh balik Jul sama Hans, Jul. Wah, ini sumpah. Ada Ouija board gimana? Gini, Pet, sini gua kasih tunjuk cara mainnya nih. Hello. Gua ajarin cara main. Pet, suruh lagi si Andi Jul, Pet. Ini emang budek orang ini, Pet. Andi Jul disuruh balik. Weh, kuping lu sepi ya. Jul. Generator di mana? Nih. Gor, taruh tengah, Gor. Taruh sini, Gor. Nih, Pet, gini cara main Ouija board. Lu tahu kan Ouija board? Gua tahu, tapi cara mainnya gua kagak tahu. Gini, gua tunjukin. Gor, sini bos Ouija board ya, Gor. Christopher Brown, tengah sini. Pet, drop spirit box-nya di tengah sini juga, Pet. Dropnya agak jauhan, Gor. Nah. Pat, ini lu gak boleh salah nanya ya. Gua pandu, oke? Okay? Ini cara pakai Ouija board-nya. Lu harus pencet klik kiri buat nyalain. Lihat kan, nyala tuh. Jangan. Oke, nyala. Nah, udah nyala. Lu sambil ngomong, pencet V. Where are you? Bilang gitu, Pet. Sorry, diulang, klik.
pencet V sambil ngomong where are you. Gerak enggak? Where are you? Gerak enggak? Enggak. Nyalain dulu pad Ouija board-nya. Ngomong. Where are you? Tuh. Gerak tuh. MF5. Osos, yang lima dia. Dijatuhin barang. Dijatuhin barang. Ya, MF5. Storage. Iya, storage. Dia persis ada di sini. Pat, ngomong lagi, Pat. Are you alone? Are you alone? Oh my god. Dikejar lah tuh, bener kan gue yang dikejar, maksudnya gue kabur. Wah. Gue mati dong. Oh my god. Gue udah tahu gue yang dikejar guys, maksudnya gue kabur ya. Ampun, kok gue gak kabur ya. Aduh. Enggak, gue bukan mau ninggalin mereka guys, karena gue yang dikejar. Gue tahu gue yang dikejar, soalnya itu detak jantungnya itu di gue. Mati lagi satu orang. Gila, agresif banget. Sumpah agresif banget. Ayo yang mati. Oh my god, ini Desi. Udah mati dua teman kita. Gue ngeliat setan nih, cuy. Pat, gue kalau udah mati, gue nggak bisa ngomong ke lo lagi, Pat. Rulesnya seperti itu. Jadi gue mute lagi ya. Jadi gini, gue karena ini gue mati pertama kali, ini gue kasih tahu. Coba deh, lu ambil semua barang gue yang tadi gue mati, masukin ke truk. Abis itu lu kalau mulu nyerah, lu kabur. Atau enggak, lu diskusi sendiri sama Gori. Silakan. Gua sama Andi Jul ya. Gua sama Andi Jul udah mati, jadi kita harus nge-mute. Gih. Oi. Kayaknya kenapa ya? Kalau yang gua lihat ya guys ya. Kalau yang foto kayaknya dikejar deh. Ya enggak sih? Yang foto tuh dikejar loh. Oh, biarin Gori sama Kopet ya. Biarin Gori sama Kopet. Nah, oke, okay. Kita lihat ya. Kita akan komentari. Oh. Lu masih 50%, cu. Oke, guys. Kita lihat di sini pertarungan antara setan bugil melawan duo duo ospek ya. Duo intern kita ya. Gua mandi jual malah yang udah mati. Ini bisa jadi konten gua. Ayo kita lihat di sini. Go Revenge. Don't be pussy katanya Kopet. Ayo. Kalau dia berhasil nih, dia sih gokil sih. Lebih gokil daripada mandi jual. Gua cuma nutupin muka pakai bantal nih. Oke, kita lihat. Dia enggak masalah gitu. Tadi setan ya, kan gua tutup ya. Dia udah nembus loh. Dia udah nembus loh ke belakang. Oke, kita lihat. Kita lihat sekarang di sini Gori dan Kopet. Kita lihat tadi udah ada freezing dan sudah ada IMF level 5. Apakah mereka akan menebak satu? Ingat Jo, ingat Gor, pintu keluarnya ditarik. Thank you James. Oke. Kayak pengaruh flash kamera. Iya, kayak udah dua kali deh kejadian deh. Gua megang kamera, gua flashing, dia ngejar gua, cuy. Mungkin dikira kalau phantom mungkin hilang kali ya, tapi kalau nggak hilang berarti bukan phantom, cuy. Oke, kita lihat sekarang di sini dia masuk ke storage room lagi. Gori Vince, Kopetra. Entering the storage room, berada flashlight, camera, dan Gori
membawa lampu. Waduh. Masih bareng-bareng. Kita lihat di sini Andi Jul masuk ke kayu ya kepalanya ya di sini ya. Kita prank. Oke. Lu masih ada slot enggak? Enggak ada penuh. Ya udah balik dulu. Kita balik dulu. Waduh. Nah, enggak jadi di prank. Nanti. Suara gresek siapa itu? Apakah setan yang akan muncul? Oh, setannya dari mana itu? Ntar. Kita pranknya tuh harus dengan momen yang tepat, guys. Kita tunggu dia sampai kunci gitu loh. Udah sih pagi apa tuh udah sih? Lu ngomong sama siapa anjing? Gua ga dapet fotonya karena emang gua ga foto. Jadi kita coba ini aja ya. Kita tadi coba gua, tadi gua ngeliat. Iya gua juga liat, apa jalan-jalan mungkin udah ada yang foto anjir. Agak gua ga berani. Ini sih dia sih dia sih agresif banget sih. Bisa jadi ini demon sih guys. Lu inget ga sih gua baru makan pil. Iya, dia kayak ngeblink gitu. Gua baru makan pil. Gua udah mati anjir ya, udah lah. Freezing ya MF5. Gimana kalau kita ke bawahnya, Gor? Udah gini ya, coba ya. Tadi pertama kita coba gitu loh. Dia mau balik. Tadi ya. Demen ya, agresif banget sih. Andi tuh langsung mati. Oh, Japor. Oh, Japor tuh bukan hidden sih. Oh, bukan hidden. Spirit box gua enggak tahu dia balas atau enggak nyawa. Sorry, gini deh, gua bantuin lu pada deh nih ya. Lu makan pil satu-satu nih. Terus lu ke OI. Lu itu masih ada sisa satu tuh. Lu makan. Langsung cek fingerprint. Abis itu lu ngomong satu pertanyaan ke OI Jabor. Itu langsung lu bisa confirm. Ngomongnya gini, "Are you a demon?" Feeling gua dia demon lagi karena dia agresif banget kayak tadi. Kalau pas ngomong are you a demon dan nggak mati OI Jabornya, dah langsung balik tebak. Gitu aja. Gih. Kayak demon sini. Ada satu. Kayak demon sini. Kan gua udah bilang ada satu lagi. Telan lagi nih, satu lagi nih pilih. Kayak demon sini. Gua mau sekalian nyobain sih. Kalau demon ditanya begitu, jadi apa? Percaya sama demon sini. Agresif banget ya. Ini anjir lagi gila. Buang dulu nah. Eh, cuy, ini ada quest-questnya peduli setan lah anjir sama quest-questnya. Oke, udah berapa persen? Oke, 80 kita. 80 mesti kita aman, Kur. Mungkin demon enggak sih? Ya, MF5 freezing temperature. Demon, cari fingerprint. Pakai sip bro, lari. Kita prank. Yes, papa. FBI, open up. Bacot goblok. Awas nih, lu nanya Gor. Are you a demon? Gor, ada suara ekor lagi. Gor, ada suara ekor. Gor, suara apa Gor? Lu jangan jalan jongkok, ngapain lagi. Hah? Tahan sedi kalau gak mati, cabut deh. Tanya. Tadi kata Hans apa kalau dia nggak jawab, no kan? Dia nggak kan? Tadi itu siapa? Hah? Yang itu siapa? Yang apa? Itu nggak kedetek suara lu pada, cepetan keburu habis anitinya. Tapi ada suaranya cu, gitu. Gor yang bener Gor, buset, cepet tanya.
gak gerak Oijanya. Udah, lu main deh, serah lu deh. Ya, gue nanya Gor. Are you demon? Are you a demon? Gak gerak sih. Jawab anjing, aing teh mau goblok. Hey, are you a demon? Gini Pat, show your presence atau are you a demon gituin. Sampai berhenti tulisannya tuh. Are you a demon? Show your presence. Eh, are you a demon? Dongok. Dia kayak demon deh. Are you a demon? Coba where are you lagi, Pat? Where are you lagi aja coba. Where are you? Gor! Oi, lu di mana? Kabur. Ayo buruan. Aja si Gori kabur kan? Ini kalau nggak ada, ini kalau nggak ada yang jago nggak berani gua aja nih cabut aja. Kabur lu. Jadi pecet ya. Jadi pecet sama dia kayaknya. Ngebug kayaknya. Spirit box itu ngebug guys. Harus diambil pin lagi. Gor, kok lu jalan di salah, gor. Kopet kayaknya salah deh. Gor, aduh. Pet. Kayaknya bukan gor. Demon karena lu salah nanya dan sanity lu langsung kurang abis. Iya. Ini ya, itu tandanya. Nanti gue jelasin pas selesai game. Silakan. Oke. Lu pilih apa, Pat? Bukan demon. Tuh, udah dibuktiin ya, bukan demon. Sanity-nya langsung abis tuh. 32 beda sama Gori. Musnya dia sanity-nya kan sama ya. Berarti bukan demon. Kira-kira apa tuh? Kira-kira apa? Phantom sih, Pat. Gua rasa. Kok Phantom sih? Phantom, Pat. Phantom. Gua sih Phantom. Coba kalau misalnya gua pilih fingerprint. Phantom? Nggak mungkin Phantom, karena di foto tadi kan? Gua nggak ada foto fingerprint masalah dari tadi. Banshee? Ada questnya nggak fingerprint? Banshee? Nggak ada. IMF5 freezing? Banshee sama Phantom? Banshee sih kayaknya. Bentar. Tapi Banshee-nya sih rusuh banget. Spirit Box nggak nyaut. Ghost Orb kita belum lihat ya? Ada Banshee. Nggak ada. Ah, kita nggak ada crucifix ya? A banshee will target one person at a time. Gak ada. Makanya dia target gue doang kali ya. Gak ada ghost writing. Jadi nih banshee, ya, nih, banshee. Evidence ketiga ini nih. Spirit box gak ada, fingerprint gak ada, ghost orb gak ada, ghost writing gak ada. Oke, berarti pilihannya Phantom sama banshee. Welcome back. Wih, GG kalian. Bensi. Ada yang benar jawab Bensi enggak? Lu tahu enggak gua jawab Phantom? Gua jawab Bensi. Gua Bensi. Wah, dia sih terhard banget pas ngejar gua. Gua tahu dia ngejar gua, cuy. Makanya gua kabur kan. Bensi tuh gitu. Lu tahu enggak sih? Hah? Gua jadi gini nih. Itu tuh sekitar kejadian sama tuh. Pertama kayak gua denger ada suara. Gitu sis, oh di hah gituin. Gua dihahin tadi. Nah, lu dihahin ya. Terus. Itu kayaknya Andi Jul dulu tuh yang mati tuh. Enggak, gua dulu yang mati. Waktu gua dihahin, dia lihat dia nongol. Jadi kayak dia ngebling gitu. Iya, gua juga ngeliat. Sampai keluar tiba-tiba. Gua juga ngeliat nih, mungkin ada salah satunya Andi Jul kali yang terakhir kali mati ya.
Yang dijual itu, yang kedua mati baru setelah jadi, gua. Jadi setelah suara hah gitu. Gua baru berani gerakin mouse. Terus gua ngeliat Adijel kayak dikejar. Pas Adijel dikejar, barulah gua lari. Iya, bensin nyerangnya atu-atu sih. Kenapa? Lu seakan-akan nungguin gua gitu ya? Ya, gimana Jul deh? Panik, baru pertama kali nih. Anjir, barang gua hilang semua tuh, bocoran banget gua. Barang gua juga hilang. Mati gua. Tadi gua udah coba ambil, tapi kayaknya gak bisa. Apa yang lu ambil? Gua ambil kamera. Kotak tuh. Foto. Nah, mungkin kak. Kamera foto sih. Gua ambil kamera foto. Ah, hilang. Video itu video deh kayaknya lu ambil. Enggak, kamera foto, video juga, terus flashlight nggak ambil karena gue butuh. Abis itu apa lagi deh gitu, gue lupa. Nggak apa-apa, sanity pill kok masih ada ya? Nggak apa-apa. Ya gitu, resiko gue kalau mati gitu, karena gue yang modalin. Yang penting lu bener jawabnya kan, Pat? Bener. Ya udah. Dapat 40, berapa tadi? 45 doang ya? Salah lu jawabnya berarti itu? Enggak, bener. Lu jawab Phantom ya? Gue jawab Phantom ya? Salah. Gue jawab Phantom. Salah. Tadi gue udah bilang, tadi gue udah nanya. Salah lu. Gue mau bensin, cuma gue kepilih ke Phantom. Udah lah, males gue ganti. Iya, bener. Lupa bro. Awalnya pengen bensin kan. Gantung gue kan udah cukup deh buat hari ini. Si Gore sih refleks ke pintu exit lo. Gue liatnya kayak si Coven ditinggalin. Are you a demon? Gorenya jalan. Iya. tapi itu pas are you a demon itu kayak gitu-gitu. Iya, ada suara kayak gitu. Gue kayak liar artinya maksudnya. Itu gue cu yang ituin. Enggak, itu sebelum si Hans itu ada suara deg. Nah, itu benar, itu dia. Nah, makanya gue ikut kabur. Itu dia. Yang pas ada suara deg. Selama belum ada suara detak jantung dan belum flickering, lu dia belum hunting, masih kayak nongol-nongol aja gitu. Itu kayak kesempatan lu untuk kayak ngefoto dia, tapi harus kayak sepersekian detik doang. Tuh. Tadi gue kira udah ada yang foto tadi. Maksudnya gua foto tapi nggak dapet. Pas pertama kali gue sebelum dikejar gue keluar itu gue foto tapi nggak kefoto. Kayak dia ngebling gitu. Jadi gini, kalau tadi udah ada tek itu kita kabur semua. Mestinya pada saat itu adalah kita kabur atau kita stay di ruangan tertentu gitu loh. Memang bangsa teman-teman gue. Kabur bisa. Cuman kayak tadi Benji pas gue kabur dia tiba-tiba udah di belakang gue cuy. Gue dibekep sama dia. Lu tahu enggak sih? Tadi tuh gue berduaan sama Gori jongkok di depan Oija pas ada suara ya. Gue tahu banget tuh. Gor, lu jujur Gor. Lu ngaku lu jongkokan di sebelah kanan gue lo. Iya. Enggak, Gori. Gori kabur anjir. Enggak, gue jongkok. Beri gini. Tadi tuh gue tadi kan tuh jongkok tuh. Pas lu ngomong yang Aryo Demon, gue langsung kabur itu, langsung ke pintu. Ya, turun, Demon itu satu-satunya setan yang bisa didetek sama Ouija, Pat. Jadi lu bisa langsung confirm kalau dia Demon atau enggak. Cuman kalau lu salah, sanity lu langsung kurang drastis gitu. Makanya tadi gue suruh lu ngomong. Gue kira dia Demon soalnya agresif banget. 10 detik setelah gue, Andijul mati. Biasanya setan gak kayak gitu. Berarti culiknya dia, satu-satu. Dia culiknya, enggak, maksudnya intervalnya kayak sebentar banget, biasa tuh demon yang rusuh begitu. Ya enggak bisa langsung. Apa ya, mungkin karena kita ya, nyempetan semua kali ya? Ya mungkin bisa jadi sih. Jadi ya gitu. Ya udah kurang lebih sumpah gitu. Ya. Tadi tuh pas setan nongol gua benar cuma diem doang gua liatin makanya mas gua put gerakin aja. Siapa nih yang kena aneh. Tapi hari ini bench agresif banget sih. Lu udah cukup juga. Gor? Hah? Gua cukup deh hari ini udah 2 jam juga gua. Hah? Willy mana Willy? Kalau gitu. Boleh. Oke okay, guys, jadi saya mau tuker shift dulu sama Willy. Shift. Kayak jantung saya cukup buat gua hari ini. Gua panggil Willy dulu. Guys, bisa tolong ke streamingnya Zetsuna guys, bilang nungguin Willy cepetan sekarang. Iya. Apa ya sih guys? Lu orang seneng enggak gua jantungan ya? Bener-bener dah lu orang. Andi Jul radionya rusak mulu, kenapa dah Jul? Hah? Radio lu rusak besok mulu lagi, kenapa dah? Lagi. Kayaknya gua kayak main pas mau ini sanity gua cukup berlangsung 2 jam doang kayaknya. Opion audio
Enggak, tapi bener kok. Gua live. Itu lucu banget. Enggak, masalah gini, Pat. Adrenalinnya itu dari ini loh, bukan karena takut karena setan doang, Pat. Takut barangnya hilang. Kan beda. Iya. Maksudnya di antara itu. Tadi kita itu ini pressure sama Hans juga anjir. Buruan. Ya anjir, oke kita pergi. Sebenarnya enggak, yang paling pertama itu pas sudah hunting itu stepnya itu jujurnya di belakang gue. Iya, stepnya suka gitu, tapi setannya tuh biasa tuh kayak gini, Pat. Dia tuh spawn dulu di antara lu, baru nge-step. Nah, pas dia hilang, dia nggak spawn di tempat dia hilang. Dia akan spawn di random di ruangan itu lagi, terus jalan lagi gitu loh. Jadi lu kayak nggak bisa hafalin, oh dia belakang gua nih, pasti nih. Belum tentu. Dia bisa ada di samping lu, tau-taunya nanti. Next dia hunting. Lu tau sih, pas layak kayak lu ngomong hunting, gua matiin lampu. Iya, matiin lampu. Harus matiin lampu. Itu karena kita main di rumah. Ayo sini, join gua lagi. Iya, stop. 793004. Lampu 793004. Andi Jul nih error mulu, Will, radionya dah. Kenapa sih? Kalau kalau gue tahu juga bingung, cuk, ya udahlah. Ya udah masuk anjing. Udah. Udah belum. Lu doang kan belum. Oh, room baru ngomong. Room baru, baru. Soalnya dia enggak detect level yang paling rendah, Pet. Jadi stage-nya enggak ada yang susah. Tuh. Los di kiri. Kalau siapa sih nyalain, gue lagi belajar. Diajak sama Tohan. Apa berapa kodenya? 793004. Udah guys, stop. Ya. Ayo. Ya udah, kita di Discord dulu ya. Si Andi Jul nih agak-agak nih. Rusak. Ayo Will. Pasang Will. Kasih tau Will, gue tambahin nanti Will. Gimana ya bu ya? Gak berusaha bu. Biarin Kopet ngeliat semua stage-nya dulu aja. Lu gak usah beli apa-apa dulu, Pet. Nanti aja level 5 lu baru belanja. Termometer. Belanja apa? Udah cukup 55 anjir. Ya lumayan, udah banyak itu. Oh iya. Kamera. Iya. Sound sensor gua tambahin 3, Will. Udah gua. Berarti duit lu orang lebih banyak dong. Enggak modalin beginian. Oh, iya, asal enggak mati aja sih. Crucifix tuh. Jo, lu beli-beli dulu aja lu, apapun yang lu mau beli. Tadi kan lu mati. Iya, semoga infrared light sensor tuh apa sih? Nggak tahu pakainya gimana. Yaudah, pasang aja deh, coba. Yuk. Yaudah. Ready? Flashlight cuma satu, Cuk. Sabar. Oh iya. Sabar, Cuk. Yaudah, Kopet gue beliin dah. Tuh, gue tambahin dua dah. Orangnya jangan sama dong. Strong Andi Zul loh. Andi Zul, ganti dong. Yang hitam, Jul. Bola lagi yang ganti. Bentar. Ya, lu. Yang itu kamera satu, sanitasi satu, gue juga nggak boleh mati lagi sih guys. Gue hitam. Kopet tuh dibeliin. Kopet kayak mau megang kamera tadi. Kopet mau belajar foto. Agak susah sih, Pet, foto. Jadi gini, Pet, foto itu nggak cuma foto setan doang, Pet. Lu bisa foto pas lagi telepon bunyi. Lu bisa telepon pas lagi barang jatuh. Ada fingerprint. Itu semua yang lu foto bakal dapet duit. Orang pokoknya udah beda-beda. Sama foto bayangan setannya aja gitu. Sebenarnya tadi gue iseng aja sih mau megang kamera. Nah, tapi benar. Kalau lu foto, lu dapat duit dan itu duitnya multiplier-nya gede banget. Makanya kita harus kelarin mission-nya. Aku kayaknya gua deh. Itu dia, Bro. Kelarin mission-nya susah. Enggak apa-apa. Nanti gampang. Ini Gor. Gori udah jentet, guys. Gori tuh memang Astaga. Tes tuh biasa aja, congoru gede banget anjing. Tadi kedengeran sih suara Andi Jul sih. Jul, coba kalau lu Q-nya bisa di sini kita pakai Discord. Kita enggak pakai Discord. Andi Jul. Kita kecilin dulu Andi Jul anjing. Oh, nih. Coba ngomong dulu Will. Willy 60% aja. Oh. 60% aja semuanya. Cek. Nah, Willy kan masuk tuh. Coba Jul, mic lu ada ga Jul? Nah tuh ada ga? Dengar ga? Ada. Yaudah. Masuk nih! Discord ya. Coba! Tes. Oi, dengar ga? Yaudah. Ada. Yaudah. Ini Ponix. Akhirnya kita bisa main yang real ya. Real play ya kayak gini ya. Ingat Kopet dipanggilnya mau anjing ya. Ya kayak gitu, Pet. Dia profesional, Pet. Profesional. Jangan sebut nama. RP kita. Tuh.
Sempro pakai dulu tuh, gue beliin tuh, Pet, buat lu. Ya, namanya James Smith. GoPro. Well. Kenapa? Coba pasang infrarednya ada di mana gitu. Enggak tahu nih gua. Ya udah nih, kenapa harus kita setup dulu saja, setup. Ya, setup dulu, ya. Yuk, let's go. Harus pakai GoPro. Biar bisa dilihat. Kuda masuk duluan, over. Rubah masuk. Gua rubah apa kuda? Loh, Kijang masuk. Ya gua ular. Ya udah tuh Kijang kopet. Ular aman, ular. Sama ular mau masang 3 sound sensor dulu. Kijang 1 tuh Kijang kapsul. Ganti. Gelap. Gua pasang di bawah. Sound sensor 1 over di garasi, 1 di lantai living room, 1 di lantai 2. Oke. Sabar, Cuk. Ini ruangan sempit banget lagi ah. Mau ke lantai 2 dulu? Woi, 3 di gua. Bawa 3 di bawah. Basement. Oke, dia di basement. Taruh buku dulu, over. Dekat, aduh apa sih namanya nih, karburan, aduh karbonara, cu, buat apa ini? Generator. Taruh itu di gua ya, di garasi. Di garasi penuh, coba di garasi deh. Ini gua garasi nih, cek garasi temperaturnya, coba deh. Mana ini gua di garasi, cu. Terus di mana tuh, di MF tuh. Halo? Mana? Di mana itu? Di mana itu? DMF bunyi tadi, di mana tuh? Di mana? Di bawah, apa? Basement di bawah, basement. Yakin basement. Banget. Basement. Kok ini di kok sound sensornya di bawah ya? Eh. Ya cabut dia, udah kagak ada setan. Ada tadi 4 bunyi. Nih. Ini 4. 4, lampu 4. Oke, lupa bawa lampu. 2 1. Ayo lu, kestrum. Go. Ada yang bawa. Gua bawa buku OTW. Kamera, buku udah. Kamera di gua juga. Ya udah taruh dua buku. Cucu belakang gua ada suara oo. Siapa mana oo? Oh iya, ada setan nih. Gua kabur. Di sini. Kabur sih mana? Di bawah, di basement. Setannya. Ayo foto mana? Mau foto, woi. Di bawah sih, turun. Kenapa kabur? Ayo foto dulu. Gua enggak bawa apa-apa di sini nih. Tadi di sebelah tong ini. Nah, freezing kayaknya, freezing guys. Oh, freezing guys. Ini. Freezing ada asap. Ah, bawa kamera taruh sini, kamera. Gua enggak bawa kamera. Gua balik dulu ambil kamera. Gua udah bawa kamera. Kamera di gua. Bukunya kebanyakan. Video. Spirit box di mana? OTW, spirit box, OTW. Bawa garam. Gua pasang smart sheet. Iya. Butuh ini enggak? Garam. Box radio. IMF berapa? Pastiin dulu tadi. IMF 3, tapi enggak tahu. Itu bawa lagi IMF 1 dah. Ya udah. IMF-nya masih bawa ya. Itu buang aja, Pet. Lu buang aja. Kamera bawa ya. Anjing bawa kamera tuh. Anjing mau bawa kamera katanya. Kamera. Ngong. Gimana sih? Gua bawa apa nih? Bawa garam, korek, salib. Bawa salib. Sini gua ajarin cara pakai salib. Kan sama, Bro. Gua ajarin cara pakai. Aneh, tapi masa teman kita si Ponix nggak boleh megang salib? Kenapa dah? Boleh! Katanya kalau megang salib, dia kebakar tangannya katanya. Waduh, panas sih, panas. Vampir kali ya? Basementnya mana nih sih? Sini! Ini, turun. Bawa garam nih. Turun. Bawa garam nih. Tuh, IMF berapa? Dua. Tadi daerah sini ya? Itu bunyi di mana? Di sini. Sabar, gua puterin. Ghost writing enggak ada nih. Harus lebih tengah ghost writing. Are you here? Jangan di sini sih. Siap. Ular siap foto.
ngomong coba. Apa tuh? Give me your present. Ntar ya, siap-siap. Foto. Give me your present. Dia dari, dia di atas kayaknya. Give. Di mana tuh? Kapan? Pintu, pintu. Pintu, di belakang pintu nih. Oh, di atas, di atas. Di pas assign. Ponix, Ponix, di pintu, Ponix, di pintu, pintu basement, pintu basement. Pintu basement, pintu basement. Pintu basement, pintu basement. Oh! Di samping dia. Step. Samping mana? Samping, samping. Kiri, 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 kiri. Tuh, oh, kan? Tiga, tiga. Terus? Oh, di sini nih, nih, nih. Hadap gua nih. Siap, siap. Sekop, sekop. Ya di sini. Ke situ, ke situ. Smash stick ya, ke situ, smash stick, smash stick. Give us your present. Hilang, hilang, hilang. Smash stick, smash stick. Give us a sign. Wah, kita harus ada kamera. Kita nggak bawa kamera ya? Gue taruh kamera, video kamera. Ada video kamera di sini. Oh shit. Tuh pintunya tuh, teretetet. Oh my god, dia hunting. Oh my god. Di depan gue, depan gue, depan gue, di kanan, di depan gue persis, depan gue persis. Foto mana foto? Wah, gua kena anjing. Wah. Wah. Aduh. Foto. Kepoto gak? Aduh, enggak sih. Kepoto gak? Letek. Letek sih. Kamera, kita butuh kamera, kita butuh kamera. Dapat. Foto, dapat foto, dapat foto, dapat. Butuh kamera, kita butuh kamera, video kamera. Video kamera ada di bawah, ada di bawah. Oh. Udah ada di bawah. Waduh, bukannya dibalik ya tuh sama dia? Dia enggak mau nulis. Dia enggak mau nulis. Waduh, dipletek teman gua. Depan gua. Letek. Hitam gede gendut anjing. Teman gua dipletek. Franco ya, Franco. Franco. Minum pil. Ini radio udah enggak mau dijawab sama dia. Minum pil. Minum pil kopet tuh. Buset nih taruh kamera bener-bener depan banget nih. Gila, ini mau foto apanya nih? Tadi IMF berapa? Ghost writing enggak ada. IMF enggak tahu ya megang kopet. Mati dia. IMF gak tahu, cuman 3 gue megang, terus... Masa cuma freezing doang? Gak mungkin. Balik, radio gak dibales, gue cari sidik jari gak ketemu. Radio harus dibales pas IMF-nya nyala musinya. Radio gak dibales, makanya gue lepas. Jangan, gini. Dia sih tadi dari atas ya, berarti musinya ada fingerprint sekarang. Radionya sini deh, gue yang pegang. Well, pasang infrared satu lagi deh. Ya. Kamera. Lu bawa krusifik deh, Will. Kamera udah enggak usah lah, udah dapat gua. Enggak apa, kalau ada fingerprint lumayan. Nih, Will, lu bawa smastik enggak usah, smastik enggak usah. Lu bawa krusifiknya aja. Enggak, kamera gua aja, Jul. Lu fingerprint deh. Mana krusifik? Fingerprint udah. Ya lu fingerprint kamera gua yang bawa aja. Iya. Kamera fingerprint nih gua bawa, ya udahlah, enggak apa-apalah. Ayo. Ini sensor apa sih? Itu kayak sensor lampu deh. Kalau lampunya nyala. Udah dapat, cok. Fingerprint udah dapat. Udah dapat ya, Bro. Maaf, Bro. Hah, fingerprint udah dapat. Bentar. Udah dapat. Ada. Lihat. Di mana? Oh, beneran fingerprint. Ya udah, fingerprint kamera kita sih. Ya udah. Gini. Kamera ada berapa tadi? Video kamera enggak ditambahin dia. Oh, ini bensin fix. Enggak mungkin red itu. Oh. Ada step kan? Iya, tinggal sisa bensin sama rope. Ada step bensin berarti. Jadi? Tinggal dua. Freezing sama itu kan? Apa? Freezing sama fingerprint. Bensin. Iya sih, ini maksudnya bensin, itu ada stepnya sih. Ini kita buktiin ya. Kalau misalkan tetap ada step, berarti rate-nya ada stepnya nih. Jawab bensin. Dah. Mau kuburin kopet dulu gak tuh? Jul? Gak usah, yang kayak gitu mah tutupin aja pakai koran, ntar juga ada yang mood. Ya udah tutup Ki. Udah. Tutup. Mau react to alone sama aja ya. Nih setan nyerangnya kopet doang ya. Kopet alone banget ini. Oh shit. Ngaco lu. Welcome back. I've prepared some jobs for you.
Waduh. Raid anjir. Eh, kok raid sih? Eh, yang enggak ada step itu bukannya phantom ya? Raid atau phantom sih? Raid kan. Hah, yang enggak ada step raid atau phantom? Yang enggak ada step raid setahu gua. Tadi pilihannya Bensi sama raid. Raid tahu. Cuma dua tadi. Oh, ini bukan dari bentuk setannya ya, bisa. Enggak, bentuk setannya tuh kayak random gitu, Pet, tapi jenisnya yang beda-beda. Oh, jenisnya. Kok? Plot twist-nya sih. Gini. Plot twist-nya sih aneh. Bentar, tadi ada tapi gue dapet $90, guys. Bener, iya, karena kita dapat foto banyak. Foto. Kok red sih? Enggak, gue dapet 15 doang. Enggak, kayaknya yang enggak ada step itu red ya? Red enggak ada step kan? Bener tadi kan? Tadi ada step, cuy. Makanya gue bilang belum ada kan? Emang tadi IMF nyampe 5 ya? Enggak. Kalau raid itu ada spirit box. Ada step tadi pas Kopet mau mati. Berarti enggak pasti, guys. Berarti enggak pasti ya. Ada step itu. Tadi gua mau teriak di belakang lemari, gua ngeliat. Asli gua ngeliat, enggak tahu kenapa gua yang dicengkuak anjing sama dia. Tadi suara jatuh barang bukan step. Masa sih? Enggak, itu step kok. Gua denger banget itu step. Step sih, maksudnya itu step sih. Kok salah ya? Gua bilang dari tadi itu ada step di gua. Wah, error guys. Kok salah kita ya? Berarti, baru pertama kali loh, biasanya kita nebak Banshee Raid tuh bener loh, Banshee loh. Tadi sebelum gua mati IMF 5, masa sih? Mau gimana guys, saya udah mati kagak bisa teriak nih. Iya, kalau udah mati gitu kan? Udah gimana, Pet? Udah dicekek gimana? Nah, kalau lu udah di alam baka sana tuh, lu bisa ngeliat setannya, Pet. Lu bisa lihat setannya jalan kemana-mana, tapi lu enggak bisa ngomong sama kita lagi. Tapi lu bisa denger kita. Oh, tuh. Okay. Jul, pilih Jul. Gimana aja, Jul? Level 14 lumayan, Jul. Pro. Aneh sih. Aneh. Ayo, Jul, pilih Jul. Nah, tadi barangnya hilang semua atau enggak? Lu kan enggak beli, jadi lu aman. Yang meletek doang. Yang dikepletek doang sama di Red almost never touch the floor. Masih almost. Almost never touch the floor. Jadi gua adanya amatir semua. Nah, yaudah, sabar. Gua cari. Hans aja. I've gathered a list of other hunters asking for help. Pet life. Ayo, masuk guys. 2 3 6. Thank you, Keisha. Kan Banshee enggak bisa bunuh pas rame-rame. Enggak, Banshee itu nyerang satu-satu tapi tetap bisa bunuh pas rame-rame. 2 3 6 739. Tak jantung. Pesona lu beda, Pet. Pesona gua. Enggak. Asilo. Pet, ini kali adalah ini tes terakhir ospek lu pada hari ini, Pet. Kalau lu bisa hidup dan tebak bener, gua traktir lu makan deh. Anjay. Amal gorila. 36 berapa, guys? 236 739. Enggak, step dari kita tuh enggak gitu, guys. Kalau step dari ini tuh thank you, Jay. Kalau step dari kita tuh suaranya tuh lebih pelan. Kalau suara satu tuh kayak duk nah, gitu loh. Iya. Ada kan? Beda banget. Termometer wajib nih. Will, termometernya banyakin deh. Tak sanity ya, pill, ya. Strong flashlight-nya gue tambahin. Jul, ya, tunjul. Sensor. Crucifix biar gue 2 biji aja karena foto kamera. Glow stick, sanity pill. Sound sensornya nggak usah dah. Sound sensor apa mau? Sound sensor 2 kali. Sound perlu sih. Sound. Udah sound perlu deh 2 tuh. Abis dah nih. Taruh satu. Hati-hati. Bisa. Pet, ini tempat paling gede, Pet. Gede kamera banget, Pet. Cuma satu. Hah? Oke, gua tambahin. Lighter, smudge stick, salt, tripod, crucifix udah, tripod 2 aja cukup. Sanity pill udah, strong flashlight udah, ini udah. Pet, pokoknya inget kalau dia hunting, masuk ruangan, tutup pintu. Jongkok, diem. Oke. Okay. So radio kita nanti enggak nyala. IMF cuma satu ya. Ada termometer sih, itu gua tambahin tuh. Yuk, ready? Silakan. Udah siap semuanya? Siap. Pepet. Et. Oh my god. Ini lama banget sih. Kita loading dulu sih. Ayo, jangan sampai salah ya. Andi Jul sih paling demen di sini stay siapa, Pet?
aja. Saya udah kelar nih gua loading. Ya red bisa step, cuman jarang, bener. Jadi ini pertama yeah. kalinya gua nebak red sama Banshee ini salah. Ini pertama kalinya. Biasa tuh bener guys. Nah, kalian pernah lihat sendiri gua nebak Banshee sama red karena dia enggak ada stepnya, gua langsung tebak. Dia Banshee. Kalo tadi ada step kok. Tadi ada step. Itu step tadi. Berarti rednya kayaknya berarti nggak pasti. Tipu-tipu ya, tipu-tipu dia. Banshee itu bisa IMF 5 juga nggak? Justru tadi Banshee yang IMF 5. Eh, sorry. Satu spirit box, satu IMF 5. Atau kebalik. Red itu spirit box. Nah, kadang Banshee gitu, Pat. Kalau kita cuma 2 clue, kita harus 50-50. Oh. Kenapa nggak nyari aja lagi? Aris, kenapa nggak nyari lagi sampai kita mati semua? Sayang sih. Kan, oh, sayang kan, duit ya? Kirain itu. Enggak sayang sih sebenarnya sih. Harus gua ngerinya tau enggak apa? Apa? Pas gua mau ngumpet buka pintu setan itu di dalam ruangan itu anjing. Iya. Kadang tuh gua mati. Pas makanya gua bilang setan itu kadang tuh udah spawn di tempat ruangan lu gitu, Pet. Enggak adil. Oke, gua udah masuk. Ini ada orang lagi. 10%. Udah lagi dong. Kan banget dah kalau di sini dah. Oke. Oke. Okay. Okay, guys, like guys. Kopet live-nya di Facebook, guys. Kalian mampir ke dia. Test. Masuk ada di Facebook. Oke. Okay. Apa VG Gaming ya, Pet? Gua ada suara gua enggak? Ada. Oke. Okay. Nih. Enggak dijawab jokes gua anjing. Jangan ketawa. Anjing rubah ponik sama ular, guys ya. Enggak, Pet. Nih, gue jelasin sebelum ini lelet bas yang di Joni. Ini asilum, ini rumah sakit jiwa, Pet. Rumah sakit jiwa ini biliknya ada dua. Empat, ada empat. Dua atas, dua bawah. Lantai satu sama lantai basement. Ini ada dua lantai, Pet. Belum bisa dicetek sih. Ini gede banget. Ini gede, segede-gedenya, Pet. Jadi, kita bakal... Pintu exit yang warna merah. Apa? Pintu exit yang warna apa? Merah? Ijo, tuh yang paling atas tuh, tengah. Oke. Cuma satu. Iya, cuma satu. Ya. Jadi, nih lihat tuh. Lihat enggak? Oke. Cek mic, Jo. Sabar. Oke. Cek ya. Pet, nih, gua jelasin dulu ya, Pet ya. Kita bakal pencar semuanya, masing-masing pegang termometer satu, minimum 3 orang termometer. Abis itu sound sensor. Kita sweeping cepat. Ya, pokoknya kita sweeping aja. 3 menit, 4 menit langsung balik ke sini lagi. Oke? Okay? Jangan sampai nyasar. Pokoknya gini. Pakai GoPro, Pet. Pet gini, Pet. Triknya begini. Lu masuk ruangan, lu lihat temperatur yang enggak berubah, langsung keluar. Enggak usah kelamaan di ruangan itu. Oke, langsung sweeping. Langsung aja masuk dikit, 3 detikan, keluar lagi, gitu. Oke. Siap ya? Gua selain bawa center sama temperatur apa lagi? Nah gini, Kopet akan bawa buku, Andi Joel bawa UV, Willy sama gua bawa motion sensor, sound sensor. Oke, gua setup juga. Kita langsung pencar ya. Nanti 3 menit kita langsung balik ke sini ya. Oke. Ingat di radio ya guys ya, jangan nyasar. Good luck. Over. Ya kuncinya kan di sini nih kuncinya nih, biasain dong diambil dulu nih kunci. Kunci. Tegang, bro. Udah gak sepanas Robinson. Aja. Yeah. John Robinson namanya ya. Andi Jul sama Kopet di lantai 1, gua sama Willy di lantai boy, oke? Okay? Ayo. Go. Walk kiri. Pet, patokan Pet, ini resepsionis, ini ruangan tengahnya. Oke? Okay? Gila, udah kayak pro banget nih kita nih. Yuk. Langsung jalan. Jalan deh. Jul, guys. Ini lu bukan sih? Iya, gua ada satu kan? Gua yang hitam, gua yang hitam. Will, taruh satu di basement ya, Will. Taruh satu di basement, Will. Sama, gua ke kiri aja. Pet, kabarin ini Pet. Kalau ada suara barang jatuh atau apapun, langsung ngomong. Namanya John Robinson. Jangan lupa, kalau misalkan di kamar mandi, nyalain. Anjir, apa ya? Serem juga.
kenapa? Kenapa? Enggak. Apa sih? Tolong. Kok mati sendiri? Apa? Ini gua tiap jalan ke sini error. Itu gua mati apa? Lampunya ya? Suhu gua mati ya, setiap gua lewat. Iya, gua ya? Juga cuy, error nih. Loh. Udah enggak apa-apa, enggak apa. Ayo, gua ke bawah. Di mana? Termometer gua dimatiin, cuy. Kenapa nih? Wah. Gua mati lagi. Oke, berarti setannya sekarang iseng sama termometer ya. Iya, sumpah termometernya. Termometernya mati sendiri tadi, aneh banget. Ih, dimatiin termometer gua. Berkali-kali gua termometer dimatiin sini. Enggak, ini kayak ngebug deh, ini ngebug deh. Setannya enggak ada yang begini, cuy. Wah, termometer gua diganti lagi, cuy. Sini, Pet. Masa sih? Di gue error nih kayak gitu kayak Hans nih, di sini Pet. Coba. Oh, hilang. Enggak, di gue enggak ngebug ya. Termometer gue mati sendiri juga, cuy. Sama, mati. Tapi EMF enggak. Itu aja dulu kan radio dirusakin. Sekarang termometer bisa gua jadi. Gue enggak bawa termo deh. Gue ganti dah. Enggak. Tapi ini. Wah, termometer gue dimatiin lagi, cuy. Iya, kayak auto switch item gitu loh. Ya, gue juga sama. Ini gak mungkin jin kan? Termometer gue. Wah. Gini, Will, ke atas Will. Lu bisa pegang termometer gak? Coba ceh. Sini, kebes dah. Bisa. Kalau EMF reader gak apa-apa. Nih. Bentar. Coba cek lagi. Gak mungkin sih satana begini, masa jin sih? Dia aktif ya. Mana? Coba ya, gua jalan ya. Nih, gua di truk gak apa-apa loh, Jul. Coba masuk ke truk, Jul. Sama, gua di truk gak apa-apa. Oh, di truk gak apa-apa, cuy. Coba gua jalan. Pas gua jalan ke sini, pas gua itu, error. Makanya gua ganti sekarang, pakai EMF. Hah? Pakai remote AC gua ini sekarang. Suhu berapa di lu, Pet? Lu enggak apa-apa, Pet? 14-an, 14. Oke, kalau di bawah 10 13. Bilang, Pet. Cuk, minus. Mana? Di mana? Oh, middle corridor. Middle corridor. Di mana tuh? Tengah-tengah, resepsionis. Gua enggak tahu di mana, asli. Pet, setannya dekat lu banget, Pet. Pasti, Pet. Awas, Pet, lu dicekek, Pet. Mati lu, Pet, pasti, Pet. Mana? Tunggu, belum. 2 menit ke sana, abis itu kita balik. 2 menit ke sana, kita balik. Ayo. Termometer. Weh! Di mana, Pet? Cuy, buku gua diembat juga nih. Kenapa nih? Hans, di ujung. Mana? Di ujung mana nih? Ini siapa nih, depan gua? Ujung. Nah, itu ada lampu. Siapa? Wah, flicker. Buku gue dirusakin juga, nggak bisa loh, ini ngebug nih. Di lantai satu. Nggak mungkin jin. Masa buku gue dirobek-robek juga? Kita baru loh ini. Halo, JKT. Guys, dengar suara gue nggak? Level professional. Guys, masuk enggak? Masuk. Di sini. Di situ di mana? Di Luwil. Nih. Yang pakai baju coklat siapa sih nih? Gua. Itu Popet, berarti itu Popet. Di mana Pet? Ayo sini. Ini. Freezing. Di ruangan ini. Coba cek freezing enggak benar enggak? Di sini. Oh, dua. Dua. Taruh buku. Give us a sign. Di job. Freezing. Job. Tinggal bentar. Taruh buku. Udah taruh buku. Tungguin bentar bukunya. Tutup dulu. Ayo, tutup dulu. Buset, bukunya ada dua enggak tuh? Bukunya udah gua taruh. Kabur. Kebas dulu.
freezing. Taruh video kamera, Gak bawa. Ayo kita kebes lagi, kita kebes lagi. Ada yang ngomong, dia jawab. Udah pasti confirm, freezing. Huh? Dibuang apa dibuang di kamar? Buang aja nih. Gak apa-apa, buang. Buang aja. Dia bakal hunting bentar lagi. Sumpah nih setannya sih jago banget. Eh, cuk, kaget banget gua. Anjing pas ngecek minus 11 terus stepnya di gua. Biji gua lemas. Langsung mau pecah. Iya, gimana kagak lemas ya bunyi gitu bang soalnya. Oke, sekarang kita harus witness ghost event. Mungkin nggak sangat ada bohong, mungkin sih. Kita bawa buat nandain kalau masing-masing makan pil, pasang kamera dulu kita. Ayo, ama bawa satu salib, mau ada yang bawa salib nggak? Gue bawa foto. Lu foto Hans, bawa? Enggak, gue bawa kamera. Gue bawa foto deh. Ada bawa foto juga, Pet. Ready? Semuanya. Dah ya. Gue mau bawa foto. Bawa salib, Pet. Bawa salib, Pet. Yupi di gua. Ada mau garam gitu, apa gitu? Gua bawa glow stick ya. Ya. jangan pet. Bawa garam pet. Sini pet. Garam aja garam. Bawa garam pet. Masih aja glow stick. Lu mau garam bisa ditaruh 3 kali pet. Ini pet. Ditaruh 3 kali. Iya, 3 kali charge dia. Ayo, ke sana. Oh, maju dulu ya. Set ada yang buang termometer sembarang tuh. Buanglah. Katanya buang. Gak salah sih. Buang. Maju. Oke guys, let's go. Kamera nih. Taruh aja ya di lorongnya. Enggak, taruh ada bow 2 kan? Satu lagi enggak tahu sama siapa. Bow 1 doang ya? Garamnya taruh mana? Sini aja. Pas satu lagi sama gua. Ghost rating. Udah balik. Balik. Shit. Baik, udah. Pet, kok lu diem aja, Pet? Car lu, Pet? Kagak. Ih, car lu masih disana, Pet. Enggak, udah. Goblok! Anjing, kaget gua. Kenceng banget. Udah. Woy, cepet banget kita, fast game. Sumpah kita hoki banget. Ada spirit box, ada freezing, ada ghost writing. Demon. Wah, demon gak tuh bener cuy. Demon eh. Mau dipoto gak? Kita gak ada missionnya. Ada sih. Oh ya udah. Lu berani? Lu mau foto? Kopet lah. Gini, kopet aja ya. Kan lu gak ada modal. Iya, Kopet gak ada modal sih. Ayo Pet, konten lu Pet, ayo Pet. Ayo Pet. Bawa. Nge-lag bro, nge-lag. Ayo Pet, bawa foto Pet, kamera Pet. Pet, ayo dong. Ayo Pet. Bawa dong. Jul, mending lu temenin deh Jul. Tau lu temenin dong. Gue temenin dong. Nih, gue bawa kamera juga, gue temenin. Nih, gue bawa glow stick nih, biar lu gak nyasar nih. Gue bawa glow stick nih. Ya, Will, buang krusifiknya di situ, Will. Ayo, gue temenin. Foto sama ayo. Apa? Ini, tunggu. Jangan buang krusifik, Will. Nanti dia nggak nongol-nongol, Will. Kalau gue mati, gue abisnya banyak, anjing. Enggak, ah. Tunggu dulu, gue mau nanya nih. Apa? Ini cara fotonya, ini nggak di dalam ruangan nih, atau... Pas setannya keluar. Pas setannya keluar, jepret. Jepret. Setannya keluar di mana kagak tahu lagi dalam ruangan. Kalau udah deg-degan yang kayak tadi gue bilang udah deg-degan tuh setannya keluar lu foto duk. Gitu. Duk. Iya, kalau ada duk. Jadi, duk. Ini nunggu setannya keluar. Iya, lu di ruangan aja, jangan di ruangan dia ya. Di ruangan sebelahnya aja. Ya, Jul, temenin Jul. Ya udah nih, gue taruh light stick nih. Lu ikutin light stick gue ya biar lu enggak nyasar. Timingnya gue kagak tahu nih. Udah jepret aja nggak apa-apa, nothing tulus kok. Jepret aja, udah. Nih gue nyalain, nih glow stick nih. Gantung gue kagak nothing tulus, anjing. Ayo pet, bisa pet. Tuh, biar nggak nyasar. Ayo. Jangan di situ dong, di sini dong nih. Oke, di mana, sini.
Pagi kan tuh. Dadah ya Pet, Pet. Maju sana. Eh, ada yang bawa Ayu Hira Ayu Hira enggak? Enggak perlu dia. Ada nih. Oh, mesti ada Oija board di sini kalau Demon. Eh, sebelah mana ya? Sebelah sini ya? Freezing di situ. Gua ada kamera. Nah, ya benar di situ. Matiin lampunya, cuy. Nah, iya. Empet sini, Pak. Sini bareng gua, sini. Masuk ke sini. Nah, udah. Gua ada GoPro-nya. Gua ada GoPro-nya Kopet di sini. Ruangan situ, gua ruangan sebelah. Enggak ada, anjing. Serius, enggak apa-apa. Pet, nih gua pandu ya. Lu gua pandu, Pet. Masuk ruangan satu, apapun itu. Ayo bareng, Pet. Heeh. Sini, gua pakai GoPro lu kok, gua lihat lu. Tuh. Nah, ayo sini bareng gua. Coba pencet T, Pet. Matiin lampunya, Pet. Nah, ini enak banget gua lihatnya. Mantap. Enggak bisa sih, Jo. Kayaknya lu harus ke tempat dia dulu sih. Sanity lu gua monitorin masih 85%, masih aman. Masih tinggi banget. Masih aman. Masih tinggi ya. Coba balik ke ruangan tadi aja. Sambil nyalain lampunya enggak apa-apa. Tadi aja. Ruangan ya, karena lu harus lihat Lost Witness Ghost Event. Pet, ayo. Kalau udah turun ke 50%, pindah ruangan ya. Kok bukunya pindah anjing? Dai. Keren, Pet. Tulisannya foto, Pet. Anak IPS nih orang, Pet. Tulisannya kayak begini. Foto. Wil, mundurin dikit dong, Wil. Jangan enggak usah difoto, enggak dapat kayak gitu. Oh, dua-duanya ditulis. Iya, demen banget dia nulis dua biji. Matiin Pet, senter lu, Pet. Iya, Pet. Kalau udah aktivitas 10 gua kasih tahu, langsung nyalain lampu foto. Matiin aja dulu. Lihat ke sono, Pet. Kok lu gemeteran sih? Pet, ngomong, Pet. Show your presence, Pet. Pakai V. Pencet V. Show yourself. Ngomong gak tuh si Kopet, Jul? Dibalas sama saya tadi, dibalas. Mantap. Lagi, show your presence lagi, show your presence. Gua monitoring activity, ayo. Jul, gua liat-liat, lama-lama lu keluar, Jul. Enggak, gua masih di dalam. Gua monitoring, Jul, masuk ruang seberangnya, Jul. Pet, ngomong lagi, Pet. Show your presence. masih 70 sanity-nya? Belum? Masih 70? Jongkok, Pet, jongkok. Boleh, jongkok. Biasanya setannya nge-spawn di sebelah pintu sih, tapi kan ini ruangan sempit. Anjing, gak jadi. Ya, jongkok. Udah gila, sempit banget sih itu. Spirit box. Masih ya, aman. Bilang come here. Pet bilang, John Robinson, show your presence. John Robinson. Ada buka pintu gua. Hah? Enggak ada itu. Kalau ada ini hilang missionnya. Coba kamera lu. Pintu kebuka, Pet. Bentar, Pet. Siap-siap di kamera, Pet. Bawahan dikit. Lu tutup pintunya, berani enggak? Tutup pintunya lagi, Pet. Bangsat, Andi Jul kesini. Dia kebuka, Pet, pintunya, Pet. Siap-siap, Pet. Pintu kebuka itu, Pet. Keker kameranya. Ah, kamera belum keker. Tutup pintunya lagi, Pet. Tutup pintunya lagi. Lu maju, tutup pintunya lagi. Oke, mundur. Mundurnya jangan balik arah dong. Mundur gitu. Liatin pintunya. Sanity lu masih 70. Santai. John Robinson. Jul, lu bangsa juga ya, Jul. Balik sana, Jul. Tenang, Pet. Gua masih di selalu, Pet. Tenang, Pet. Tenang, gua masih di selalu, Pet. Tenang. Nanti prank anjing. Gua anjing, bukan lu. Ya enggak apa-apa, gua enggak dengar suara kok di sini aman. Tenang. Bilang John Robinson lagi, Pet. Panggil namanya, Pet. Pintu udah dibuka, berarti musuhnya ada ghost event ya? Kok belum, missionnya belum kelar ya? Belum. Tadi kayaknya Andi Jul kali iseng. Oh, si Andi Jul buka pintu. Tuh kan. Tutup lagi udah. Enggak, udah itu. Mampir tuh kebuka lagi, Pet. Enggak kan? Ini si Kopet ngeliatnya ke kardus, anjir. Ah,
arah ini kok. Ke bawah dong. Gue di pintu. Bentar, bentar. Biar gue tahu kalau dia hunting bunyi. Oh, ready, oh kunci, ready, Pet. Pet, siap-siap, Pet. Pet. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Eh, kamera, kamera, kamera. Kita gak usah ngomong. Oh my biarin God. Biarin deh. Kita lihat. Eh, munduran dong, gak kelihatan. Eh, munduran. Iya, munduran, 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 munduran. Ayo, kita nobar, nobar. Nobar kopet. Nanti gak tuh. Nobar kopet di caplok. Mana? Eh, mana ya? Masih 10 ini. Lihat aja pintunya kalau kebuka. 5, 5, 6. Dia udah di dalam setannya, cuy. Emang iya? Udah, orang udah buka pintu setan, kok. Setannya di situ kok, di situ kok, setannya di situ. Setannya di situ, cuy. Demon biarin lagi. Biarin aja. Halo, halo. Kopet masih hidup, Pet? Halo, Pet. Kopet udah enggak bakal berani. Masih 10. Kopet udah enggak bakal berani gerak ini, udah biarin aja. Pet, udah nol, Pet. Pet. Udah nol. Ya, dengar enggak, Pet? Dengar. Ah, dengar tadi ada di depan muka gua anjing, tapi kagak ke foto. Ah, lu udah tapi udah foto sekali. Enggak apa-apa. Enggak dapat. Enggak apa-apa, Pet. Masih 60% Pet, sanity lu. Tenang, masih 60%, dikit lagi. Masih banyak kok sanity lu, Pet. Sekali lagi hunting kabur. Panggil lagi, Pet. Saha tadi namanya? John Robinson. John Robinson. Sebelah kanan gua di muka pintu. Hah? Anijul itu? Eh, itu gua. Gua jagain lu itu. Ah, iseng banget sih, Jul. Udah, di situ aja lu ngumpet. Eh. Ngumpet, Jul. Kameranya pindahin dikit, Jul. Kamera yang di depan pindah mundurin dikit. Nah, di situ, Jul. Ya, udah. Mundurin. Okay. Aduh, gua pengen banget naro kamera satu di kopet deh. Gua jagain kopet, Bang Pet. Si kopet sih enggak gerak loh, Pet. Coba gerakin kamera, Pet, dikit aja. Nah, namanya, gitu loh. Soalnya di kepala lu ini enggak kelihatan, ciri-ciri lu kayak lagi dongak ke atas. Turunin dikit. Nah, itu ini, dia. Ini lu berdiri ya, Pet ya? Jul, diam. Iya, kan berdiri. Di situ. Di depan gua kayak ada step-step. Maaf, lupa. Jul, gimana? Aman? Aman. Gua masih jagain kopet kok, tenang temen gue ini mah. Masa gua tinggalin? Agak. Jul, gua tahu lu lagi nonton, Jul. Gua kasih tahu. Suara lu tuh kedengeran di kuping kiri gue tadi ketawa-ketawa deket Willy anjing. Enggak. Gua di samping lu nih. Ntar gua ke lu lagi nih. Yaudah, coba balik lagi, Jul. Taruh ini, Jul. Ini. Kamera terakhir. Tuh kan, lagi gila lu. Taruh di sebelah kopet, taruh di sebelah. Masih nol. Masih nol. Jul 72. Goyang up. Itu nyaut. Nyaut, emang lu ngomong? Show your present. Are you a demon? Dia kan pasti demon nih, are you a demon? Kok udah baring, udah taruh belum? Taruh cuy. Enggak usah bogituan, ngapain bogituan? Enggak apa-apa. Demon. Where are you? Jul, kameranya belum nyala? Oh, udah. Bentar gue liat. Namaku Geralt. Gimana cara taruhnya ini, An? Taruh biasa aja, taruh F. Ke pintu kopet dulu. Buka pintu. Kopet G apa F? F. Oh. Andi Jul di depan, Pet. Di gua setannya anjing. Enggak. Taruh di lemari kiri. Tapi arahin ke kopet. Bisa enggak? Atau enggak taruh lantai kayak apa kayak? Ya terserah deh. Atau taruh di belakang kopet deh. Cara muternya gimana sih, cara muter posisinya? Tekan klik kiri. Dengerin gua ngomong dulu, nape? Apa? Iya. Enggak, tadi ada suara. Oh, ada suara. Udah nih, ghost event nih. Lihat emang lagi. Emang ada. Oh, dapat. Iya, mana dapat. Memang sebelum Andi Zul masuk tuh tadi pintunya udah kebuka duluan. Emang ada, gua juga denger kok. Tenang, gua Jul, taruh kameranya di samping kopet persis deh. Di mejanya aja deh.
di meja bes, buku-buku. Arahin ke pintu, arahin ke pintu. Jojo gantiin Jul ya foto aku, balik ke anjing kagak berani. Hans, mendingan di itu aja tahu. Ini kan udah ada tadi, lu taruh di depan pintunya. Ya lu sini, lu diem ya, sini. Ada dua sih emang. Iya, gua diem. Ada dua, sini kan. Sama lu temenin, gua lagi naruh kamera ini. Yang nomor ya. 17. Ini gua di sini. Tutup pintunya, tutup pintunya. Kamera mana? Keluar lu anjing. Nah, itu aja 17. Nah, ini nih 18, kamera 18. Jol, diam di situ, Jol. Kamera 18 paling benar nih, kalau kamera 18 ini. Aku emang diam di sini, gua cuma ngituin doang mau bersih-bersihin pintu buat Kopet lari ntar. Oke. Pet, 2 menit lagi balik ya, Pet. Oi! Pintu kebuka, cuy. Wah, tadi di Tete, pintu kebuka itu, pintu kebuka itu, cepet banget pintu kebuka. Oh, dia foto gak tuh? Pintu kebuka ya. Eh, anjing, ini tuh ngapain? Pet. Dapet gak? Ya. Dapet gak fotonya, coba cek. Enggak dapet. Dia foto tiang dong, Pet, tutup pintu lagi, Pet. Satu menit lagi, Pet. Tutup pintu, Pet. Tenang, Ali Jul masih di situ kok. Jul, ada step nggak? Enggak, masih aman. Tiba-tiba hitam, kaget gua. Gua mau nanya. Activity 3. Bener-bener nongol, Pet. Setannya tuh nongol, set gitu loh. Iya. Bentuk, itu, bentuk. Pet! Foto, Pet! Nah! Dapet gitu? Dapet gak? Aduh. Pak, ya. Hunting. Interaction doang. Hunting doang ya? Setannya gitu doang ya? Kabar. Pet? Itu setannya! Gak bisa dengar dia. Itu setannya, di depan pintu itu. Tuh, di depan pintu tuh. Depan pintu itu? Ya, gak bisa masuk dia. Dia dari dalam, cuy. Udah suruh Kopet balik dah. Mati lu beneran anjir. Nanti dia ngarek level. Ya udah, ayo. Biarin aja dia jalan sini. Biar. Kita dapat interaction sih. Dapat interaction. Pet. Aduh, belum. Munduran. Lu ngumpet dulu. Iya, dibalikin tuh di situ. Oke. Masih hunting. Oh, masih hunting itu. Gila, gak keluar-keluar gak? Kamera 17 sih yang kelihatan. Pet, balik Pet. Balik, sekarang. Anijul mati. Pet, balik. Jul. Ada glow stick kan, Pet? Ada. Balik, Pet. Apa aku ngelihat? Cepet banget dia keluar janji. Isi. Lu dapat foto interaction, Pet. Bagus. Demon. Enggak ada. Tapi setannya enggak. Iya, setannya enggak kefoto. Setannya enggak kefoto lu, enggak kefoto. Di luar. Enggak gini. Jadi itu setan. Tadi gua ngelihat cuma memang mesti cepat sekelibat. Ya, untungnya dia lagi enggak nge-hunting lu, Pet. Dia lagi keliling-keliling. Iya, tadi tapi muncul di ruangan gua tuh beberapa kali, Hans. Ya udah, Gi. Demon. Gigi. Job demon dah. Tadi lu bisa gerakan suruh foto, kenapa, Jul? Kita kita enggak ini, enggak bisa, radio yang rusak tadi pas activity 10. Iya, tapi gua denger dia ngomong. Nah, tapi maksud gua tuh lu bisa suruh foto karena kelihatan di kamera. Iya, kelihatan sekelibat tadi. Gua tahu lu foto. Tadi. Gila, lu sih gokil. Nih, tutup nih. Tadi gua di depan lu, gua enggak pernah ninggalin lu, Pet. Kucing anjing. Isi dulu, Pet. Udah belum. Isinya apa? Demon. Udah. Wush.
Woi. Gampang banget, guys. Gila. GG banget, eh. I prepared some jobs for you. Huh? GG. Lo berapa duit, Pat? Berhasil kita. Enggak tahu. Waduh. Gila. 225. Langsung level berapa lo? Tuh. Gila. GG. Langsung level 4. Nah, kan? Yeah. Itu dia. Tapi fotonya nggak dapat, susah. Iya, foto setan susah. Tapi ada biasanya setan tuh nongol lama banget, Pat, gitu. Nah, tadi tuh sempet dengar ada soal Nah, yang di hah biasanya itu nggak semua orang, Pat. Jadi cuman biasa gua doang yang dengar atau nggak Willy doang yang dengar gitu. Oh, nah. Jadi nggak semua. Hah. Will beli motion sensor satu, Will. Ya, nah, siap. Pas dia hat, dia lagi nungging di depan pintu, cuma gue telat foto. Nah, iya, gitu. Kadang lu bisa ngejukin lu sambil jalan mundur, sambil jepret. Bisa kayak gitu, Pat. Nanti kalau udah ini. Strong flashlight level berapa ya? Udah bisa beli belum sih, Kopet? 5. Belum. Satu level lagi berarti, Kopet. Saya ditipil aja. Yuk. Tambah. Ya. Kalau udah ready. GG guys, Kopet lolos ospek, mantep, yeah. Gokil. Kopet sih, gak ada obat sih. Setengah, tadi gue masih mau nge-hold, coba ada satu kali foto lagi. Oh, susah sih emang, susah. Tapi gini, Pat, kalau lu berhasil foto bayangannya aja, itu udah termasuk. Jadi kadang ada bagusnya asal jepret, ada bagusnya. Tapi ya, jadi, habis. Jadi kayaknya tadi posisi gue juga memang agak terlalu pojok. Nah, foto pintu. Termometer dong, tambahin. Foto pintunya tuh jadinya gelap banget, Hans. Oh iya, itu suka agak emang ngebug gitu kadang. Termometer dong, Jul. Ih, pelit banget sih Andi, Jul, enggak beli apa-apa. Tapi gua udah beli-beliin banyak, Cok. Belum ditambahin lu. Kepalanya kok kopet aja pala pakai duit gua. Anyi, pakai duit gua Pet, ditraktir lu sama Andi, Jul, Pet. Aduh. Temen gua, jadi gua temenin kok. Dia sendiri. Aduh. Tak gua nggak dengar step, kuping gua sepi, anjir. Tes. Halo, ya. Itu Discord. Nape tuh? Ini di mana? Ini di Tangle House. Ini rumah tutorial. Mungkin lu belum pernah kesini. Yang tadi? Beda sih. Beda. Pokoknya setiap rumah ada dua jenis gitu loh. Kayak farmhouse tadi ada dua jenis. Itu ada dua jenis, kecuali asilo mama sekolah. Wah, Kopet belum ke sekolah. Oke, kan tadi DC error. Berarti gua harus traktir, Kopet nih ya. Kopet mau makan apa, Kopet? Anjay, Yani. Motion sensor taruh ya. Sensor nanti gua kasih tahu pas nanti lu balik ke kamera balik ke sini, Pat. Enggak apa-apa, maksudnya gua bawa kamera vlog sama buku. Oke, boleh, silakan. Yuk. Kunci. Kebiasaan. Janda, bro, tegang. Lah, itu pakai GoPro siapa tuh? Oh. Wah. Margaret Williams namanya. Margaret William Yuswan. Woi. Kok gua yang ngambil kunci, lu yang udah bisa buka ya? Cek guys. Buat taruh kitchen satu sound sensor ya. Go basement. Buta aja rumah ini. Double. Oh. Basement coba cek lagi. Garam di itu. Apa? Ini yang mati, yang gua mati. Oh beda, Pet. Ya nggak sih, beda nggak sih? Beda. Sama basement nih, cu. Beda. Oh, beda deh. Beda ini. Beda. Cek termometer. Bedanya basementnya ada kiri kanan aja, udah. Ya, ada basement. Kayaknya ada kitchen deh, guys. Ini kan ada lantai 2. Nggak ada lantai 2 ini. Basement. Rumah siapa kamera yang lewat? Kitchen. Ambil gua ambil kamera, tunggu dulu. Krusifik, gua ambil kamera sama krusifik. Termometer siapin? Gua taruh buku sama ini ya, kamera vlog ya. Apaan? Kitchen enggak ada apa-apa, cuk. Ada kitchen. Kitchen. Lah, suhunya enggak turun. Kitchen. Oh,
muter terus, muter. Gue cek gosong, sabar. Udah muter, nggak turun soalnya. Ntar gue taruh buku situ. Mau gue taruh kamera. Buku udah sama gua. Sebelah kitchen berarti, living room. Gua taruh satu di living room ya. Hah? Coba, kamera. Jangan nyalain lampu. Coba selesai. Kamera gua kok hilang ya? Boleh nyalain lampu bentar gak? Kamera, gak keren, boleh, tapi boleh. Kamera gua be. Nyalain. Apa? Anjir. Apa, anjing? Apa? Ngetes doang. Gue bener apa kagak ngetes, ya. Kitchen. Itu kitchen. Garasi. Lapan. Garasi. Sabar. Gue taruh GoPro lagi. Garasi. Sabar. Ada stepnya di gua kanan. Gedebuk dia sekali. Langsung. Taruh buku satu di situ. Garasi. Satu kitchen, satu garasi. Garasi di mana? Kagak tahu gue. Belakang kitchen. Sebelah kitchen. Sini. Tar, nih gua lagi sama freezing ya, Bro. Mana freezing? Ambil kunci. Freezingnya. 7,3. Dia udah di garasi nih, lagi main mobil dia nih. Mana? Pas selesai. Ntar. Gua ambil garam lagi. Yakin garasi kah? Namanya siapa, Cop? William. Sering ngomong William aja, William. Ada kamera lagi gak? Ada tuh, gua bawa tadi udah. Ada. Hah? Ya, ada. Yaudah, yuk balik ke situ yuk. Gua denger, apa sih? Ini kenapa ada balik nih? Bentar, ngambil peralatan dong. Smart sticknya harus nyala ini. Berarti tadi freeze, ini ya? Yaudah, makan pil dulu aja, ya santai. Ah, cepet amat. Enggak, spirit box, belum. Makan pil, kita langsung ke situ soalnya. Ayo, makan pil ya. Ada yang bawa satu lighter. Remote AC. Jangan nyalain di sini dong, kan hujan. Remote AC butuh enggak remote AC? Remote AC butuh sih. Udah kena hujan. Yuk. Spirit box udah dibawa belum? Udah, yuk, berangkat. Spirit box sudah. Udah, gua bawa spirit box. Okay. Berangkat. Brang. Wah, mobilnya bunyi, tet katanya. Wah, bunyinya nyala. Bunyinya nyala. Oke. Pas mastik. Situ ya. Mau difoto enggak tuh? Nyalain generator. IMF-nya enggak ada. Ghost writing ini. Cek IMF. Ghost writing ini. Bentar ya. IMF-nya enggak ada nih. Kabar ya. Ini mobilnya dimatiin dulu dong, gimana nih? Kunci mobil. Lah kamera dua dong di sini. Iya. Oh, gua tahu. Kayak satu lagi pindahin di tong sampah dah. Di tong sampah. Gua pindahin ya. Udah, pindahin. Ini mobilnya harus dimatiin kah? Oh, udah tuh gua pencet. Bunyi. Bunyi. Spirit box. Oh, spirit box dong, tinggal ngomong. Are you here? Nah, jawab deh. Ini kok yang remote AC kagak nyala apa-apa ya? Iya, berarti dia lagi gak di sini mungkin. Jul, siap foto Jul. Jul, jangan diem lu. Jul. Wah, dia kesurupan. Ini kenapa pintunya harus ditutup sih, anjing?
Suhu berapa ya? Kayaknya kayaknya sih dia di samping sini. Jul. Yang di Jul mana sih sore? Ape. Jangan diem lu. Lu lagi ngomong sama viewers kan lu? Sombong banget sumpah. Sumpah sombong banget sekarang. Udah di trap pakai duit gua, Pet, gitu. Trap syndrome. Oh, gitu. Give us a sign. Ya, gua top up lah. Give us a sign. Berapa tuh? Berapa? Sini, 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 sini. Maju, Pet. Tiga. Give us a sign. Ada di foto, foto itu. Ini. Nene. Give us a sign. Bawa celurit, bro. Give us a sign. Tadi bayangannya doang gua dapet. 4. Oke. Okay. Bayangannya doang gua dapet. Gloss dapet, aman. Coba kita balik bentar deh. Balik bentar deh, kita cek ghost orb yuk. Jangan disini kelamaan, sanity kita ngurang abis. Balik. Sambil lihat-lihat itu ya, apa namanya? Fingerprint. Kayaknya dia nggak keluar pintu sih, maksudnya nggak ada fingerprint dia. Di dalam situ ya. Pat, lo tadi ke foto nggak? Apa tuh? Mana ke foto? Oh iya, modelnya begitu, tapi lo lihat kan? Lihat. Ya. Yeah. Dapat nggak foto setannya, guys? Tapi kalau gue tadi bukan bayangan, kalau gue bentuknya jelas. Ya, ada yang begitu emang sih. Jauh. Lumayan. Apa aja jadi ya? Kayaknya smart stick gue error deh. Jadi tadi apa aja? Ghostwriting, freezing. Freezing gak sih? Emang freezing? Gak tau, gak freezing ya? Gak ada freezing. Gak ada freezing. Yaudah, ghostwriting IMF berapa? 5 gak? Tadi cuma nyampe 4. Tadi sih sampai 4 ya. Waduh, ini susah nih. Perlu dicek ulang gak sih? Iya, mesti ada fingerprint nih, bentar ya. Oke, guys, ayo kita balik lagi. Andi Zul makan pilnya dulu, lu belum makan. Kita cek. Gak ada yang ngecek fingerprint tadi, emang gak ada yang bawa UV. Gua bawa UV. Oh, garamnya ditumpahin disini. Buset, garamnya ditumpahin. Iseng aja. Bawa geretan lagi deh. Bawa geretan. Oke, gua bawa suhu deh. Gua confirm dulu. Kalau freezing. Yuk, bawa masuk yuk. Yuk, masuk. 2 menit aja ya. Will, krusifiknya pindahin ya. Gimana krusifik? Ada yang bawa greta nih, lighter gue dong, lighter. Mana ini krusifik? Lighter, tolong lighter. Lu di mana? Oh, nih. Oke, nice. Ayo. Taruh situ krusifiknya. Gak ada fingerprint, guys. Di pintu-pintu doang kan? Fingerprint. Ini. Give us a sign. Sampai 4 ya. Give us a sign. Sabar. Smart sticknya ngebug lagi. Kayaknya deh. Udah mati loh. Dijawab gak sih tuh? Enggak kan? Enggak. Dekat gua ada step. Pindahin kamera, Will. Nyentong, witong. Guys, 1 menit lagi ya. Iya, yuk. Ditong. Sampai selesai. Oh ya ampun, kaget gua. Dia demen mainin mobil sih kayak. Dimatiin loh generatornya. Belum freezing. Nyalain, saya jangan dimainin. Sebelah deh. Ya kayak maininnya deket-deket mobil deh ini tanda-tanda. Iya. Well, crucifixnya kurang kesono deh. Taruh mana atau lagi? Pintu? Enggak, situ aja tadi, sebelahnya kan. Oh,
Apa tuh? Apa? Tes dulu ya. Cek pintu fingerprint sekarang. Udah. Berapa, Pat? Empat tuh. Empat. Fingerprint, tolong. Pintu. Gak ada. Pintu gak sini. Ada. Tadi tuh bolak. Udah balik dua pintu. Yang generator ini belakang ini. Tadi dia matiin generator kan? Atau coba sensornya pada matiin dulu, coba si Laubat. Gak ada ya? Gak ada. Ya udah. Gak ada. Guys, kayaknya udah mesti keluar. Mesti balik keluar dulu, ya. Balik dulu deh. Bentar ya, gue taruh motion sensornya. Keluar. Mulai bahaya nih, gue liat ini. Wih! Wah! Gila! Itu ada parangnya nggak tuh? Sebelah itu. Kaget gue. Jangan itu sebelahnya. Stop lagi anjing. Ada parangnya, cuy. Mana? Gue liat kok bayangannya ada parangnya ya. Sebelah mana? Kenapa lu tutup? Di bentar. Keluar. Motion sensor di situ. Memang bawa celurit. Emang pindah dia. Parah atau celurit sih? Ya itulah. Celurit. Nih, pet lihat nih. Ini namanya motion sensor. Yang ada sensor merahnya lihat tuh. Kalau sensornya bunyi jadi warna hijau, berarti setannya lagi ngelewatin di sana. Tuh. Wih, udah lewat. Nah kan, krusifnya udah dimakan tuh. Lihat tuh. Iya, dimakan. Itu di mana? Cari nyari evidence berapa cari tadi? Orb. Oh, berarti bukan krusifnya yang itu, lihat tuh. Krusifnya masih ada tuh yang itu tuh. Berarti dia dari kitchen. Oh, yang dekat pintu. Ya, berarti dari kitchen itu. Cari ghost orb. Fingerprint enggak ada loh. Kurang dekat, lihat deh, kurang dekat anjir. Yang kebiasaan. Wah, ini susah banget. Setannya katanya nyanyi. Yakin? Bensi lah ya. Kalau nyanyi biasanya bensi. Kayak Huntress, Pet Huntress. Probelus ya. Freezing gak sih? Probelus gak tuh? Itu bukan freezing. Bensi kan? Dead Prophet. Aw. Iya, Dead Prophet. Lu pernah bayangin sih setannya tiba-tiba di depan pintu truk gini rame? Ini IMF-nya gak jelas banget loh. Gak breathing tadi. Apa ya kan? Cek ghost orb coba. Belum ada nih, gue lagi liatin terus. Anjir, ini banyak banget kalau masih belum ada. Oh, wah, mobilnya di tetot lah gitu. Demen banget. Mungkin dia dulunya pembalap. Kalau demen mainin mobil gitu apa ya? Gak tau sih, semua setannya sih bisa mainin mobil sih, Ben. Iya, kadang si Jin ini demen main elektronik, cuman nggak kayak tadi Red gitu loh, nggak menutup kemungkinan yang lain juga bisa. Susah nih, IMF nggak 5, cuma 4 ya. Suhu juga nggak freezing. Feeling gue kita bisa confirm IMF emang nggak 5 sih. Nggak jawab dia. Masuk lagi dong nih. Bentar, kayaknya kita bisa pakai sistem eliminasi deh. Nggak bisa, sanity-nya udah segini, cuy. Nggak apa-apa, bisa. Nggak bisa, cuy, mati loh. Bentar, gue liat jurnal. Kok pet paling yang mati mah? Bisa. Anjing. Nggak, udah gue di dalam aja. Ghost writing, kalau nggak IMF 5, fingerprint. Ghost orb. Nggak ada. Apa ya? Cari orb dulu aja kali ya. Ada juga di sini, harus cari orb sih. Coba ya cek orb. Aneh nih guys. Halo. Apa ya? Bentar guys, gua ke toilet. Ayo dong. Jol, bawa IMS, Jol.
iya. Udah gua bawa spirit box nih. Ayo. Oh, ayo. Ayo. Setan. Ayo. Karena setannya spirit box. Eh, Jul, hijau, Jul. Mau sini? Hah? Oh, kalau gua kan lewat. Hijau. Kan kita yang lewat. Mampus. Ditutup loh pintunya barusan. Itu mana? Oh, siapa yang masuk itu? Sat, lu bertiga masuk? Gua, gua. Gimana emang? Activity 8. Lah. Di depan, di depan. Woi, kok kalian pada ngapain sih? Agar gua takut, goblok. Takut, Jul. Takut. Takut, gua takut. Nih, bawa nih. Ayo, ah. Ayo masuk bareng-bareng. Ayo, pet, ayo, pet. Gua gak mau, gak mau. Sini, pet. Itu sini. Ada yang masuk atau gimana sih? Gue yang megang radio, dia bakal marahnya ke gua. Ayo, ayo. Kayaknya ayo. Sih dia bakal ini sih. Yaudah gua taruh sound sensor deh. Bentar. Will, Will. Hah? Sound sensornya pindahin ke garasi, gua pindahin ke kitchen satu, yuk. Sound sensornya pindahin. Margaret William. Margaret William, sorry yourself. Sound Margaret sensornya pindahin. William. Give us your presence, Margaret William. Di mana sih? Panggil. Sound sensor ada lagi di kitchen itu. Margaret. Copot yang di kitchen, gue cekin. Gak ada, gak ada. Gue sambil nyari di sini, cu. Gue pakai IMF. Andi Zul, Andi Zul, di ruang tamu, Jul. Dia di ruang tamu kayaknya. Satu menit aja ya guys ya, keluar ya. Jadi itu ghost orb bukan sih? Itu bukan. Kayaknya Willy deh yang lewat. Itu bukan ghost orb kayaknya deh. Willy nyari fingerprintnya di atas, anjir. Jangan ke kamar, dia gak mungkin di kamar sih. Gak, tapi ada ghost orb lagi. 30 detik, keluar guys. Habis kalian, dia hunting nanti, bentar lagi. Setannya di garasi, kabur. Setannya di garasi. Oh, udah hunting atau? Oh, my. Dia hunting atau? Gak ada ghost orb. Semuanya ngumpet liat. Oh man. Oke. Okay. Ada ghost orb ini. Sama kesetannya ya. Guys, keluar guys sekarang. Halo, keluar. Now. Enggak, iya, makanya udah keluar, udah keluar. Will, taruh sound sensor di garasi enggak? Itu di foyer. Willy mati. Hah? Willy mati. Wah, Willy mati ya tuh. Willy mati, cu. Ya ampun, kan udah gue bilang keluar. Kalau udah sound-nya keluar, sanity lu udah nol. Tadi mah gue berdua doang yang di dalam sama kompet. Tiba-tiba lu masuk tuh sanity udah tinggal sel 15%, cuy. Gue di dalam kabinet. Iya, Willy. Gue di dalam lemari, cu. Oh my god. IMF, gak ada yang ngecek IMF berapa? Ini susah banget loh. Gue udah ngecek, harus gak ada, harus paling tinggi 4. Paling tinggi 4. Masa ghost orb gak ada satupun ya? Paling tinggi tuh 4, kagak bohong gua. Coba deh, kita perhatiin ghost orb dulu deh. Ini yang di kitchen gak nongol juga sih ghost orb ya. Kitchen coba, garasi, maksudnya taruh di living room sih satu lagi sih. Tadi dijawab gak, Jul? Barangnya Willy di depan pintu. Dijawab gak tadi? Enggak, cuman dia marah doang. Ya marah karena sanity lu tuh udah nol. Itu lo maksud gue. Makanya gue suruh lu keluar. Karena lu pas masuk tadi tuh 15%. Will,
Gak ada ghost orb ini kayaknya. Gak tau. Di depan pintu barang-barangnya emang bisa diselamatin gak ya? Katanya bisa. Tapi gak tau. Fingerprint gak ada sama sekali Jul. Kayaknya lu deh harusnya masih 16%. Kita udah nol nih. Makanya tadi pas lu masuk pertama kali gue bilang gak usah karena kita udah 15%. Lu masuk udah kosong. Gila udah gak ada pil cuy. Kita tinggal matinya doang ini. Tanya sama Willy. Willy tau gak sih dari tadi depan pintu kita di dalam. Sekalinya dia masuk disamperin. Cok goblok banget. Iya mas. Ini dapat pintu ke Jepang apa gimana gua nggak tahu. Kalau kata setan sini mah ampuannya mayat kursi kagak goblok. Gak setan bule nih. Ini aneh sih. Oh, barangnya gerak. Barangnya digerakin sama dia. Nggak tahu tuh. Tuh ditutup pintunya, lihat tuh. Ya. Waduh. Hah, kok pintunya terbalik? Pintunya muter nggak tuh? Hah, mesti ada fingerprint tuh. Wah lu gila sih, nol cuy, jangan cuy. Oh ya udah, terus mau gimana? Enggak, Hans masih 40%. 40? Oh, yaudah, oh iya gue masih 40% ya? Oh gue kira 14%. Lu masih gede Hans, lu masih gede. Ayo, Hans, masih aman. Shit. Gue jagain Hans disini Hans. Gue doang harus masuk. Iyalah, mau gimana lagi cuk. Nih, bawa... Bawa ini fingerprint sih pasti. Mau bakar setannya nih. Gak bisa ngebug semastiknya dari tadi, lu lihat lah. Anjir, gue harus masuk. Mati punya, cuy. Tapi lu harus masuk, kan? Enggak sih. Gue gak harus masuk sih untuk nyelamatin duit gue. Fingerprint, Han. Itu. Ya udah, langsung isi aja Edo. Fingerprint. Pastiin. Tunggu. Biarkan gue berpikir dulu sebelum gue masuk. Kalau itu emang benar fingerprint... EMF Raveling Spirit Box sudah nggak mungkin dijawab, ya kan? Ghost Orb kayaknya nggak ada, freezing nggak mungkin. EMF 5 masih bisa. Spirit sama Revenant ada pilihannya kalau misalnya dua yang tadi kita temuin. Iya, Spirit atau Revenant sih. Aduh, gila, gue harus masuk buat ituin fingerprint pun juga bocoran. Mending kita lihat dulu kalau sampai ada ghost orb, ini spirit. Kalau dari tadi kita nggak ada ghost orb ya, spirit box, enggak, EMF 5, musuh revenant. Lu gua temenin, kan pasti setannya nyerang gua. Lu pastiin ada fingerprintnya nggak? Nggak, percuma. Kalau kita nemuin fingerprint pun, kita harus nemuin satu EMF 5-nya juga gitu loh. Kalau mau sekalian, iya. Kita cek EMF, fingerprint udah pasti sih ini. Feeling gue ini revenant, cuman kalau emang lo beneran mau masuk lagi, ya udah, gue bisa confirm ini kayak nggak ada ghost orb. Ini dia tadi gue udah kontak ganti kamera, nggak ada nih ghost orb ini. Aduh. Kayaknya sih nggak ada ghost orb ya. Gak ada sih. Ya udah. Kopet yang liatin deh, Jul. Gue foto. Lo itu UV. EMF naik, kabur kita langsung. Center UP-nya mana nih? Gak tahu, feeling gue sih ini revenant sih. Center UP-nya gak ada. Gak ada ghost orb ini revenant ini, fix ini. Kalau mau, masuk semenit aja, masuk. Ayo. Langsung cabut lagi. Gak ada. Sih. Ini agresif ya? Gara-gara kita udah nol semua, guys. Depan pintu coba lihat Willy. Ayo dah. Ini 2-3-2 shot ya. Ini gua bisa mati sih ini walaupun 40% sih. Ya. Apa yang terjadi? Di depan pintu persis. Agak mau ke kiri, belok ke kiri dikit. Kan ada pertigaan tuh. Willy kayak di ruangan deh. Nah, di sini. Enggak, depan pintu. Ayo. Gak ada. Jul, sini Jul, langsung aja Jul. Enggak apa-apa. Ini Maya pilih. Sini. Ya udah ambil UV-nya. Itu UV-nya. Ayo cepat. Gua hitung ya. 20 19 16 17
16 15 plus 13. Ada fix, ada fix. Cabut. 30 20 deh. Bau jigong tau gak sih? Ini udah pasti fingerprint tuh kan? Ini apa aja? Kalau ini fingerprint sama fingerprint sama apa namanya? Sorry, fingerprint sama ghostwriting. Jadi Revenant. Karena ini fix kayaknya nggak ada ghost orb sih. Antara Revenant atau Spirit dipilih dah. Hans, kalau ada ghost orb, ini nggak ada ghost tipenya loh. Ghost writing, fingerprint, ghost orb, kagak ada pilihan ghost type nih. Ghost writing sama ya, ghost writing sama fingerprint. Spirit box spirit. Oh sorry, ghost orb emang nggak ada berarti. Antara IMF. Antara IMF 5 itu Revenant atau Spirit Box. Spirit Box nggak dijawab, berarti pasti Revenant. Mestinya Revenant. Kenapa tadi nggak 5 IMF-nya? Soalnya belum terlalu deket sama dia nge-spawn. Ya udah, gua tutup ya. Revenant, Pat. Percaya gua. Kalau gua salah udah, ya. Udah, Revenant. Susah sih. See? Welcome back. See? I've prepared some jobs for you. See? Lihat. Revenant. $195. IMF 4 tadi mungkin Kopet kurang deket kali ke sana ya. Kenapa gua yang diincar? Tadi sih pas lagi hunting, tadi gua udah di WC, gua udah ngumpet itu, udah tutup lah. Pintu, Willy udah putus, pintu jadi tutup aja. Gua tahu sih gua ngumpet. Siapa yang bilang spirit? Makanya, emang analisa gua apa tuh benar guys? Nggak mungkin ada ghost orb itu tadi. Duduk gua udah blok balik kok. Pet lu udah bisa beli yang namanya strong flashlight, lu harus beli satu buat lu sendiri. Wajib. Termometer beli satu, strong flashlight beli satu. Gua belinya strong flashlight. Ya, strong flashlight beli satu. Masih kaya gua. Termometer beli satu. Sebenarnya enggak bukannya masih kaya sih, Will. Pada saat nanti gua all out, gua keluar $500. Dentet. Itu insurance gua. Termometer beli satu. Iya. Benar. Ya, lu bisa crucifix beli satu. Terus crucifix beli satu, sanity pill nanti. Sanity pill nanti ya, berapa tuh? Belanja. Udah bisa. Lu kan terima lu dibikin ini enggak sih? Hah? Apa sih namanya? Illwill. GoPro. Sanity. GoPro nanti, GoPro nanti masih level tinggi itu. Belum. Video ya, kan. Sanity pill. Ya, sanity pill, salt, matchstick yang bisa beli dulu aja. Tadi kalian dapat berapa sih? Gua dapat profesionalnya cuma di Asylum. Aduh. Enggak apa-apa. Last game. Ya udah last game. Okay. Gua beli video kamera banyak ya. Ayo last game Asylum profesional. Jadi, silakan dipasang tripodnya, dibeli juga. Ini gua apa ini? Sanity pill, termometer. Flashlight pill, termometer sama strong flashlight. Asylum video kamera. Udah. Crucifix buat apa sih itu? Salib. Sih? Salib. Ini gua beli. Yes. Udah. Apa sih yang buat report-nya itu, termometer? Sound sensor, termometer wajib. Termometer. Isi dulu lah. Belum. Gila. Ya, gua beli deh. Mesti isi 100 dulu. Aduh. Iya, break dulu. Gua isi dulu. Ah, dulu lah gua mau berantem dulu. 3 menit. Unit break. Gimana Pat? First impression? Gua cek dulu ya. Keras bro. Asli. Gak apa-apa. Pat tadi lu berhasil kok. Udah kan? Ayo, kalau udah, gua addin sisanya. Termometer gua addin. Udah.
gue setting book infrared mau, infrared nggak butuh kayaknya. Video kamera tuh gue beli sama tripod 4 biji, strong flashlight udah, motion sensor ya gue tambahin satu, sound sensor udah, foto kamera udah, IMF reader udah, crucifix udah, salt smart stick udah, smart stick. Belum bikin timer belum. Tripod banyak amat. Apa? Karena karena video kameranya 5, tripodnya minimum juga harus 5 gitu loh. At least, oh. at least. Habis dah nih. $500 tuh guys. Lebih. Nah. Korek. Oh udah, korek udah tuh. Korek udah. Udah, kok. Oija, udah pada nungguin. Tadi Oija tuh susah loh nyarinya. Nyarinya susah banget Oija. Belum tentu ketemu lagi, nanti kayak Kopet tadi. Iya anji, pas main Oija asli stun kangkung gue diem. Asli pas main Oija. Karakter gue nunduk eh. Tadi siapa yang jawab spirit ha? Siapa yang jawab spirit nyarinya? Nah, Makanya, ya gue juga pakai ilmu sotoy gue sih. Cuman ya udah emang begitu cuy. Tapi memang gak ada orb sama sekali sih. Gak ada sih, tapi emang susah sih Pat. Kadang tuh orbnya cuma kayak sepersekian second shoot gitu doang terus hilang. Oh. 10 kali, dikit lagi. Coba aja ngobrol sama setan, gak bisa. Bahasa Inggris ngobrolnya bangsat, setannya bule. Bisa diganti voice recognition bisa Jepang, Jol. Lo kan nonton anime. Ya, malah beda gue ngobrolnya. Ah, kimochi, iku. Gitu. Bisa. Komenasai. Komen asai. Ya mete, senpai. Aduh. Ayo. Sorry guys, gue lupa lagi live, maaf. Bar. Masih dulu buat yang belum. Jangan sama Andi Jul, iya sama Andi Jul tuh, bacot! Kenapa Pet? Tadi gue temenin lo sampai akhir, kenapa sih? Gila lo, demon lo itu. Gila itu pas demon. Lo liat tadi ya, asli. Orang baru pertama kali main asilum, gue jadi ini. Udah ya, wheel to the wheel. Let's go. Jadi aduh, poinnya di sini adalah cuma melihat setan. Walaupun udah pernah kesini. Kenapa sih orangnya tuh udah the center di bahunya? Padahal kita gak perlu bawa center lagi dong kayak gitu. Anjir, gak logik banget ini game. Pasti pet nggak jalan logiknya, padahal di karakter itu udah punya center masing-masing. Oh enggak, itu buat pencahayaan doang, Pet. Itu senternya kecil, Pet. Bener-bener kecil. Gua bisa ngeliat nih giginya Han sama biji matanya. Iya. Suka tembus. Bisa kayang juga, Pet, kayak gini. Ayo, kasalnya masih ada sisa tuh. Guys, siapa cepat dia dapat M7NQA. PYNCB 7GZ N3. Apa itu, suruh apa itu? Jennifer Taylor namanya, harus alone lagi. Detect a room below 10 Celsius with thermometer. Berarti freezing nih. Radio aman. Aman. Discord lu tuh. Discord mantin. Ayo, temperatur ya. Pet, Discord. Iya. Guys, gue taruh sound sensor dulu ya. Ini berarti secara langsung udah ada nih ya temperatur. Gue taruh sound sensor di middle. Siapa namanya? Coba tadi. Jennifer Taylor.
Ayo, ayo, nyebar yuk. Okay, si center kok hilang satu ya? Gua kagak. Oh, ada. Jennifer Taylor. Nyari di bawah 10. Di bawah 10%. Nyebar ya. Udah. Gua ke kanan. Jennifer siapa? Laura Jennifer Taylor. Gue taruh sound sensor 2. Oke, gue satu pindahin dikit deh di middle. Gue mendengar step ya? Bukan. Gue bukan, gue tadi ngeliat lu sih di tengah-tengah. Jul? Mana? Di mana Jul? Sumpah nih orang ngobrol sama viewers lagi pasti fix. Ada air nyala sih. Coba foto. Gua konfirm dulu. Jul. Jul. Jurang sebelah. Jul. Iya nih ada air nyala cuk. Di sini dong dekat. Si Andi Jul mana dah? Lagi pen meeting. Pasti error lagi dia. Woi Jul. Error deh. Jangan di tracking gitu dong. Tadi mana yang airnya nyala? Kotor enggak? Kotor enggak? Kotor enggak? Cek. Enggak ada yang nyalain air atau Andi Jul tadi yang nyalain? Di balik. Ini depan gua. Enggak bersih. Oke. Okay. Error lagi dia. Error lagi. Guys, kalian yang ngecek suhu ya. Oh, ditutup asu. Jul, lu error lagi, Jul. Jul. Iya, tahu, padahal tadi nyambung. Nah. Ya udah di Discord aja. Discord aja. Hey guys, gua. Wow, ini susah banget loh. Gua apa tuh? Bawa IMF gua. Cari berapa lama? Hah? Wija? Cari mas. Oh. Ini ada air. Setannya katanya sedang menyerang sendirian guys. Yang jomblo siapa? Ya kan kita sendiri ya semuanya. Susah sih, gua gak ada termometer anjir. Lah, pokoknya tadi beli 4 kan? Gak tau. 3 doang. Tadi bukan udah ada 4 banget. Jadi lu pakai IMF, remote asset. Iya, pakai IMF ini. Siap kamera lagi. Oh, ini nggak bisa dinyalain. Serem banget. Oh. Gimana guys? Belum ada kabar kah? Basement ganti loh ini. Kuncinya di Wani 12. Kayaknya di basement si bangsat nih. Muncul lagi basement. Mulai ngelag. Biasanya gitu. Tuh. Wah. Ada yang tutup pintu di gua. Gua yang nutup, gua yang buka pintu tadi. Tapi gua dia masih di atas. Oh. Apa lu denger gua? Gua masih di atas. Gua itu. Dia enggak ada activity, cuy. Kayaknya sekitar gua deh. Enggak ada, di bawah dia. Sound sensornya enggak kedetect lagi. Gua pindahin sound sensor deh. Gua di basement ya. Tuh 11. Berapa? Di mana? Di bawah basement. Basement kanan. Basement 11. Basement kanan. Ini ruangan kiri belum dicek, Lans. Oh, basement kanan ya? Ya ke basement. Di mana, Jul? 11. Basement kanan 11. Kayaknya lewat doang deh tuh setan, cuma mampir. Yakin loh, enggak mau sini. Sini tuh mana? 11. Ini nih. Mana tuh? Kita beda lokasi gitu loh. Lah, ini depan gua siapa yang hitam? Oh, Willy. Gua. Oh, Willy. Basement kanan pokoknya. Basement kanan, guys. Tadi lah 11-nya hilang, cuk. Setannya lewat doang tadi. Permisi, kan. 16 gitu. Punten. 12. Ah, turun berarti turun. Memang rendah kayak dapatnya belasan gitu-gitu. 12, 11.
bagus. Nah itu tuh bener tuh, udah mulai deket tuh berarti 12 gimana sini setan? Guys ke bawah ya, gue mau otw ke bawah nih. 13, 17 kok masih nyari sini dia? Dua belas sepuluh. Tadi 11 sempat, cuman apa lantai 1 di atas? Nggak mungkin. 12 Nih tadi lampu siapa tuh? Nah ini gue di sini, sekitaran sini. 12 Ini siapa depan gue tadi ada lampu? Gua. Ah itu udah sekitaran sini. Nah 11 di sini nih. Wah lewat lagi. 11,9 tadi. Ini Jo, masuk ruangan sini. Nah 11,8 nih. Ah, 11 lagi nih. Sekitaran sini 11 mulu. Ruangan ini, ruangan ini. Sebelah mana nih? Ruangan ini. Udah gua coba, kagak ada sih 17 malah. Ke bawah, guys. Ini gua di bawah. Gua masih bisa lantai 1. Bisa di atas kita persis nih, Hans. Wah, Bangsat. Mati deh gua. Cari ruangannya. Aduh, ruangan gua gede banget, Bangsat. Asu. Di bawah kok setannya. Gua di bawah. Di bawah setannya. Lampu gua nyala lagi. Fokus tapi. Ini lagi ngopi depan gua, ini lagi selfie. Tapi fokus tapi. Aduh, gua nutup pintu enggak ya tadi anjing. Gua nyala lagi lampu gua tuh. Lampu atas gua anjir nyala. IMF 1 ya. IMF 1. Ya kenapa lampunya tiba-tiba nyala sih? Ya emang nyala. Anjing. Masih. Udah haunting. Sanity kita musuhnya udah 50% sekarang. Cabut. Tunggu dulu. Udah. Coba cek di bawah lagi, Jo. Wah, dimatiin lampunya. Ready? Oh, tadi betul-betul sekitar kita sini ya. Nah, 10. 10. 9 belum. Mana, Will? Lu seberang, Will. 10. 9 di gua. Hah? Mana, Will? 10. Di mana? 9. Ya, di mana? 9 di gua. Ya, yang satu. Di ruangan ini musuhnya. Di ruangan ini. Kayak gua ke tempat lu ya. Ruangan ini. Eh, dapat benar ruangan ini. Ruangan ini fix. Udah fix. Apa nih? Gua juga 9. Ruangan ini. Gua ada suara air. Lah, 15 malah. Oh, enggak. Ampun sini. Bukan, tadi, di luar tadi, 8, 9 tadi tembus. Mana ya? Guys, ke mobil dulu guys, dia di bawah pasti. Ke mobil. Udah pasti di bawah ya. Ke mobil. Nih, 8 di gua nih, di gua 8 nih, sini Hans nih. Sini udah, 8 yaudah gapapa, gapapa. Nih, 8, 9 nih, sini. Yaudah, ingat aja situ, paling pojok. Guys, ke mobil. Nah, sini nih. Tolong. Wih, minus 11, please nih, minus. Wah, minus di situ. Kalian lihat gua enggak? Jul, lurus Jul. Lihat gua enggak? Nih gua main ini. Oh iya. Di sini nih, minus 11 tadi gua. Di setengah situ ya. Kalau mau bawa peralatan dulu enggak apa-apa, kita balik dulu naik. Ya meh, udah dua kan. Kok sini bisa minus? Minus tadi gua lewat. Kan gua ke arah sini kan. Kaget gua. Cinca minus. Cinca minus. Apa ini jalurnya dia? Iya, mungkin. Pokoknya daerah situ. Di bawah dia. Ah, 7,9. Oh iya. Di bawah. Minus ya? Guys, gua baru ketemu jalan ke basement-nya, guys. Keluarnya lewat mana, cu? Keluar lagi, Pat. Lu pet mati. Keluar lagi, Pat. Lu di mana sih, Pat? Udah. Nah, ini buang. Oke. Freezing. Minus 11 kan? Freezing. Tinggal taruh kamera sih, gue bawa satu deh. Oh, gue lupa taruh buku tadi, panik. Gak apa-apa, IMF juga belum ada sih di situ. Oke, gue akan tetap bawa IMF. Gue bawa kamera. Buku, ada yang bawa sama UV. Langsung kita sekalian, kita langsung ke bawah lagi. Kamera, video kamera. Hai. Satu aja. Makan pil, Pat. Udah, termometernya buang. Freezing kan? Fix kan? Ya udah. Freezing ya? Bentar, kita dulu freezing. Gua tahu di mana, yuk. Sabar. Freezing. Oke. Bawa crucifix deh. Gua bawa kamera udah.
Yupi, Yupi. Lu mau bawa kamera, Pet? Yupi udah. Kamera yeah. Jepret, kamera jepret. Enggak ah, kamerain aja vlog. Buat gua taruh nanti. Ya udah, tapi lu sama bawa tripod ya, bawa tripod ya kalau mau. Ini bawain tripod aja nih, bawain tripod nih. Bawa tripod ya. Bareng aja. Pegang tangkai tripodnya. Nah. Gua bawa kamera. Waduh, ditaruhnya pencet G, bener. Waduh, nggak ada yang bawa spirit box nih. Cuma bisa bawa satu ya? Spirit box, spirit boxnya. Kamera jepret nggak usah, gua aja, Will. Oh yaudah nih. Yaudah, gua spirit box lah. Siapa sih namanya tadi? Crucifix ya? Iya, Crucifix ya. Kalau nggak salah namanya. Namanya Jennifer Taylor Swift. Weh bro, lampunya bro. Nggak bisa kebaca bro. Silau bro. Jennifer Taylor, Jennifer Taylor. Ready? Pat, bawa tripod ya. Tunggu, selain bawa kamera ini, bawa apa lagi? Buku udah, buku. Karena mau. Buku udah belum? Slot, buku siapa yang bawa buku? Buku. Sini. Oh, buku udah. Ini per Taylor. Bawa ini, Pet. Motion sensor, Pet. Ini. Ya, ampun kepencet ya tuh. Oh, ini ya. Ya, tempel di dinding nanti di bagian situ. Ayo. Spirit box-nya bawa, Jul. Oke, sanity kita 80%. Aman, aman. Nah, langsung ya. Ini MF enggak mau dibawa ya, MF. Gua ya, MF. Ya, ya. Pet, jangan lupa nyalain TV-nya. Sini bisa, sono bisa, mau mana? Yuk, bisa sini. Sono aja. UV-nya udah bawa UV? Udah. Gue UV juga. Oke, UV udah, buku udah, kamera udah. Ntar kamera nyalain dulu kan. Gak apa-apa, nanti taruhin dulu. Dia bakal hunting sebentar lagi. Jennifer Enggak. Taylor. Jennifer Taylor. Woy, jadi baru. Jennifer Taylor. Oh error, iya aku gak bisa. Taruh aja. Yaudah nanti taruh aja. Sini nih. Gimana? Dia ngelewatin lu ya? Ini ruangan ini. Jennifer Taylor. Ruangan ini? Yakin ruangan ini? Oh iya, lu coba cek. Taruh situ, Pet. Bukunya taruh. Gak ada yang bosu. Tuh, Crucifix-nya taruh sini. Tur aja gue taruh tuh. Mana jangan dulu spirit box ya, IMF belum kedetek. Apa ya? Gue enggak bisa bawa soalnya. Motion sensor. Ya taruh situ aja boleh. Will, lu pegang spirit box-nya deh si anjir lu enggak bisa itu. Ini kayaknya airnya kotor deh. Tekan. Nah. Airnya kotor. Foto. Udah. Dari sini musuhnya. Mungkin. Pintu kebuka nih. Ada enggak nih? Fingerprint. Fingerprint. Matiin dulu kamera. Itu fingerprint. Apa? Fingerprint. Enggak ada. Halo. Di sini? Apa bisa bolak-balik di pintu? Di ruangan ini? Balik. Oke, gua. Gelap amat bro, ngeliat apa-apa bro kita bro. Dalam ruangan ini banget deh. Gak ada loh, udah gak freezing di sini. Pat, kamera pindahin deh Pat. Eh, masih freezing gak sih? Masih deh. Ghost writing. Oke, ghost writing. Dapet deh. Ghost writing, freezing. Kipas design. Gak ada. Siapa namanya? Job itu ya. Gimana kita ngumpetnya nih, cok jauh lagi. Coba balik dulu deh bentar. Ini lu udah taruh kamera kan? Ada. Aman. Oke, kita check off aja yuk. Matiin lampunya. Kameranya kurang satu lagi sih tadi. Iya. Enggak apa-apa. IMF-nya masih satu deh tadi. Ini siapa yang nutup nih? Enggak, bukan ini pintu keluar. Emang kecil. Lewat sini bisa. Lewat sini bisa. Ayo pattern aja. Gua udah penjaga asilum nih. Ada. Serem ya. Serem ya. Bro. The next level. Serem tuh. Tiga lurus sama soalnya. Oh kan. Feeling gua sih. Matiin lah senternya, baterainya habis. Give me a child. Terus ada spirit. Apa tadi? Udah. Coba strike. Ini Yupi bawa Pet, daripada lu gabut Pet. Ada Demon, ada Yuri. Hilangnya ada Demon, ada Yuri untuk tuh, sementara. Demon lagi. Tergantung, ada fingerpin. Fingerprintnya belum ada sih. Duh, remote AC belum ada sih. Iya, Pet. Dapat mau Yuri tuh, Pet.
AC gua yang freezing sekarang. Kalau ada ghost orb ini Yurei fix, kalau misalnya EMF-nya masih enggak ada. Enggak, spirit box kalau misalnya dijawab demon. Iya, spirit box. Spirit box-nya kan membicara demon Yurei. Iya. Ya udah yuk spirit box-nya dulu yuk, yuk. Percuma orang belum EMF belum ke-detect kok. Oh iya, mau muter-muter dulu cari MS kak. Sekalian nih. Smudging the Yurei's room will cause it to not wander around the location for a long time. Tuh, mau coba enggak? Coba. Kalau misalkan kita enggak smudging di situ berhasil, berarti itu mesti Yurei. Di tempat ini nih, persis di sini nih. Ya. Kita belum foto setan juga. Eh, bawa smudging ticket. Belum foto setan sih. Motion sensor. Motion sensornya juga enggak bunyi tuh. Di bawah. Coba kamera lagi buat pasang di hallway. Iya. Yeah. Iya, yeah, pasang di lorong ini. Yuk. Bentar, butuh apa lagi enggak? Siapa yang bawa lagi nih? Musnya ada yang bawa smart stick sih, cuman gua bisa bawa. Tapi harus ada yang bawa gretan. Ya udah gini. Lu bawa smart sticknya pelet. Langsung gua nyalain di sini. Eh, tapi lu bawa kamera ya? Iya. Kamera enggak usah pakai tripod deh. Kamera enggak usah pakai tripod. Dikantongin bisa kok. Nah. Dikantongin ya, pas dinyalain bisa ya? Bisa, coba bisa. Pet, pegang smart stick-nya deh. Bisa, nih, gua nyalain. Switch. Yuk, coba ya. Enggak panas tuh. Enggak tahu gua. Dia bakal hunting sih abis ini. Waduh. Goblok, baru mulai. Waduh, tolong. Baru mulai. Oh shit. Jangan ditutup dong anjing. Jangan ditutup dong asu. Itu siapa yang foto anjir? Pencet. Gua kan bawa kamera. Eh, lampu. Gua kan bawa kamera, cuy. Pencet, bro. Gua bawa kamera, bro. Gua taruh crucifix. Ngumpet dulu. Ya MF-nya nol sih. Tuh dia. Di luar dia. Berarti dia pindah sekarang ke sini. Pet, kamera langsung taruh di ini aja. Ya, bisa lihat kan? Mata lu keren juga. Oh, ada step ya. Step di sebelah nih. Coba gua deketin. Itu bunyi tuh tadi siapa tuh? Udah. Yuk. Udah. Taruh crucifix-nya dimana? Dibuang tuh, crucifix-nya dibuang. Sekarang. Di sini. Oh, ini. Mungkin enggak ya? Dia di sebelah atau dia di bawah ya? Halo. Bawah. Udah ke bodoh deh. Itu di bawah lagi. Di sini dong. Bisa jadi dia di bawah sih. Halo. Siapa sih namanya? Jennifer Taylor. Kok turun? Ah, di bawah ya? Bawah? Mus. Tadi katanya di bawah sih. Kok gue denger step-nya ya? Tadi gue juga denger step. Jennifer? Masih freezing nggak? Wah, mana? Mampus. Ada. Jepret. Anak kecil. Tuh dia. Gerak. Anjing. Wah. Ya, maaf tidak gua meletak, gua dikejar, jancuk. Gua lari terus, bodo amat. Gua lari terus. Anjing. Mana? Ah, siapa tuh? Siapa? Kan? Siapa tuh? Jangan diem, Jul. Letek lu. Wah, masih ada, jancuk. Dak. Masih ada deh. Ada bocah tuyul anjing. Tuyul. Kok gak ngeliat anjing? Ya MF-nya gak ada nih. Pet, taro ini ya, Pet. Taro apa? Kameranya di mana? Udah gua taro. Kamera taro lorong, lorong sini. Udah. Tuh, di situ tuh, gua taro hallway situ. Astaga. Masuk. Dia sih aktif banget kalau ini demon sih. Asyik. Nanti demon ini, Ki.
Ya habis sih balik ke truk dulu. Dia dia nyerangnya sih. Oh. Masih kedap-kedip, Pak. Masih. Masih. YMF 1. Masih, masih, masih. Freezing ruangannya. Kita cuma bisa pet bawa smart stick lo. Coba switch smart stick sekarang. Ke ruangan okay. Freezing udah, tadi. Udah. Mati enggak smart sticknya? Lo liatin asapnya di sini. Udah. Ya. Udah. Yuk. Bawa smart sticknya. Nyalain. Masuk ke ruangan freezing. Mati enggak? Selesai. Ya udah, ke atas yuk. Ke atas. Bisa demon ini. Ini nggak usah dibuang. Bawa aja. Nah, mati tuh. Halo. Mungkin bukan Yurei, mungkin memang demon dia. Paling gue sih demon lagi ya. Bocil lagi. Iya anjing, bocah setan. Ya mefnya satu terus cuy. Gila nih. Bau jigong tau nggak? Kayaknya di hallway kanannya sih Hans yang dia aktifnya. Iya, kita cek ghost orb coba sih. Ini masiknya gue bawa terus deh. Ya kalau belum mati sih, udah ke foto sih tuh. Udah ke foto. Ya udah ke foto. Ghost. Ghost Orb Yurei, Ghost Ride, Freezing, EMF ya sih, nggak ada sih, EMF atau Spirit Box sih, aduh. Cuma kalau EMF nyala kagak ada pilihan ya guys, karena kan ada EMF ada atau Spirit sama... Box, oh Ghost Orb udah nggak mungkin, Ghost Orb Yurei cuy. Itu kepala yang dijual tuh kayak itu. Spirit Box tapi kagak nyaut ya. Karena IMF-nya belum aktif, Pat. Jadi diajak ngobrol juga susah. Aduh, kameranya banyak banget yang tadi gua taruh di hallway mana ya? Ini. Ini yang hallway kayaknya. Ini hallway 16, 17 yang dalam. Lu lihat yang nomor 16 aja berarti. Kita ada berapa persen sih? 30. Banyak banget ya cu, kameranya. Ini banyak banget. Nggak ada orb sih. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada orb nggak sih. Ini lagi ngeliatin kan. Lu liatin kamera berapa? 16. Emang bisa aja juga. Pisah-pisah ngeliatnya. Karena sama. Oh sama ya, coba 17 ah? 17 itu tempat dia freezing dong. Lagi-lagi 50-50 lagi sih. Antara demon atau Yurei. Wih, dibuka pintunya. Waduh, wah fingerprint tuh. Buat apa? Hah? Tapi demon. Sensornya kok gak punya ya? Ngaruh fingerprint, Hans, bukan. Oh fingerprint gak ada ya? Gak ada. Kosong. Perhatiin di 17 ya. Misalnya dia. Ini kagak bisa maju mundur apa ya? Harus ke depan mulu. Perhatiin dua kamera aja gitu. Gua tuh tadi kayak kamera satu lagi taruh di hallway arah sebalik kayak gitu loh. Kita harus berharap sama Ghost Orb doang sih. Susah ini. Gimana guys? 50-50? Tapi demon. Dari keagresifannya demon. Sepertinya demon. Demon sih. Demon kalau menurut gua.
Nggak nongol. Udah tinggal demon atau yurei dah. Dari tadi nge-smash stick sih, Kopet ya tempat smash sticknya sih nggak mati ya. Atau nge-bug smash sticknya juga gue nggak tahu sih. Pilih gue nge-bug no, ini masih jalan no. Have a member of your team witness a ghost event aja juga belum. Wah, kagak berani gue, agresif asli. Demon sih. Mau jawab demon nggak? Gue demon sih, gue demon. Gue fix demon. Ya udah, Ki. Ya MF5 berarti. Demon? Demon. 50-50. Jawab demon dah. Deh. Udah. Gue tutup nih. Wih, ditutup lagi pintunya. Wih, waduh. Waduh, waduh. Hah? Itu tuh. Gila, profesional. Welcome back. I prepared some jobs for you. Oke. GG. Tapi MF lu enggak naik sama sekali ya? Enggak naik. Emang enggak nemu kita berarti. 270 banyak banget. Uyuh. Iya. Uyuh. Itu gua fotoin anjing berapa kali. Gua juga foto, cuy. Dia nyuruh. Gua juga foto. Kerangka. Apa gimana nih? Gua bilang tuh setan. Enggak lihat, Jul. Dia tadi ngejar gua. Dia ngejar kita semua sih, lebih tepatnya sih. Tau gak sih? Kita, dia ngejar kita semua. Yang gue takut tuh, Willy tuh di depan gue. Willy ngomong dia ngejar gue, berarti sekarang langsung dia di belakang gue. Dan gue udah masuk ke toilet. Gue langsung lurus terus kan. Iya, lu ngomong lari, itu gue udah masuk ke toilet. Gue mati lampu, gue jongkok, udah. Asli. Dia bisa belok, Pet. Tapi beloknya kan di Jul. Andi Jul kayak nafsu moto, dia nggak lihat kayaknya. Gue nggak lihat, gue fokus foto dia tapi nggak nongol, gue asal aja udah. Gue sih lihat tuh anak kecil kok di ujung. Iya di ujung, ada di tempat gue taruh kamera di belakangnya dikit. Masalahnya tadi jelas banget sih kan dia nggak pakai hunting kan, tiba-tiba langsung muncul gitu loh. Iya. Hunting gimana? Menurut gue dari agresifnya sih kayaknya sih demon sih. Ya. Baru aja berapa detik langsung nge-hunt lagi dia. Baru abis bunuhan di Jul. Tiba-tiba langsung dup. Anjir itu literally di belakang. Jadi gitu setannya serem sih itu. Gitu yuk, gak kelihatan, cepet banget. Gak kelihatan. Seremnya karena gak kelihatan. Kalau kelihatan baru gak serem. Tadi sih masih berbentuk bayangan nih. Ya. Masih bentuk bayangan iya. Ya? Iya. Masih hitam, makanya setannya gue bilang serem. Belum ada bentuknya. Kalau tadi tuh gue kelihatan bentuknya tuh pas lagi yang lu tinggalin gue sendirian. Oh. Weh, masuk guys, main basket lu. 3 point. 2. Berarti bentuk ini tidak mempengaruhi ya? Enggak. Kalau kita bisa bilang. Kayak gue walaupun muka gue baby face, gue dipanggil demon kan. Waduh. Andi Jul muka ayolah, baby pet, face. Ayolah pet. Kok nggak freeze ya? Aduh. Ayolah. Aduh. Gila. Oke, GG. GG, part today. Aduh, capek main ginian ya. Iya cuy, aduh. Hati tuh ya. Kayak hell. Kayak helper namanya. Tumben yang ngecet lu. Wah, Pet, awal-awal Pet kita main beginian enggak ada tuh tutorial kayak lu. Mati semuanya dikejar-kejar. Cuma kerjanya ngumpet, enggak ada yang berani di truk semua. Enggak ada koordinasi, enggak ada apa-apa. Kayak mulu gua. Tapi ya udah tadi juga ya selon-selonin aja lah anjir, suruh nunggu ya udah, tungguin. Nanti ya, lu tunggu lu beli barang, Pet. Eh pas lagi nungguin udah gue nungguin. Ayo gue tungguin dah. Mati-matilah anjir gue bilang. Gue stacking. Dah. Wesh, jago banget gue. Udah nih. Mampul gue. Bentar. Udah deh. Udah. Thank you. Wah. Penting banget gak sih stacking kayak gini. Oke guys, GG.
Thank you semuanya yang udah nonton hari ini. Gila, ya ampun. Udah level 61, gila udah gak berasa. Ini kayaknya harus udah update sih, atau kita harus mulai main game baru. Ini harus diseling-selingin sama game-game lain sih. Oke, okay. Bentar lagi 10.000 likes. Oke, okay, kita ngobrol dulu, it's fine. Ya ampun, ngeblesek lagi nih gue deh. Rambut gue ngeblesek lagi, guys. Oke, okay, guys, thank you yang udah nonton ya. 9500 like. Hari ini ada 28 member baru. Ternyata emoticonnya belum ready juga, guys, hari ini. Aduh, sorry banget ya. Padahal udah ada ini. Tapi gak apa-apa. Hari ini thank you buat James. Lagi-lagi gokil. Yuda, Ganedi, Normis, James lagi, Winda Basumara gak tuh, ya ampun, Hotodogu, Yudis, Gerald Demon, waduh the Demon gak tuh, Gravitolendir, Yuda, Fami, Hanski, udah, itu kan, itu, ya itu udah, thank you buat semuanya yang udah donate, Ready luck do, guys. Ini udah coba main Medieval Dynasty, game yang nyantai. Kayaknya next mau main Sign of Silence, tapi kalau itu nggak terlalu ini ya. Sign of Silence, horror juga cuy. Cuman gue sebenarnya nggak not a big fan of horror sih. Cuman kalau co-op sih gue suka. Emo, thank you, Mr. Box sudah rejoin the consoler. Kristen A, Uosan, Ihan, Nabil, Takbir, Andika, Vincent, Orvala, Hunpau, NICG, Faik, Raffi, Sparky, Kenat, Wildan, Abim, Lucifer, Zainal, Player Noob, LVBNC, Alfian, Navi, Vivi, L Gaming, Sinval, Rain, Naufal Junior, Kensa, Putra, Faiz, Kairu, Mystic X, Putri, Murid, Cireng, Rizky Budiawan, Reserve Das, Caraka, Abdillah, Oryx, Yete, Genuga, Cleo, Devito, dan Noval Hafid. Thank you for rejoin. Aduh, gege banget, guys. Oh my god. Kalian mau streaming apa lagi abis ini ya? Hah? Yuk, 300 like lagi, 300 like lagi. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ayo, di like dulu, di like dulu. Di like, 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 like. Aduh, gue kok mules ya perutnya ya? Main beginian gue malah mules. Aduh, Genshin udah gak bisa dimainin kayaknya, guys. Gabut, gabut. Stream lagi besok. Thanks udah stream hari ini. Tidur duluan ya. Sama-sama. Wingspan. Aduh. Oh my god. Oh, iya. Warzone, bener juga. Udah lama gak main Warzone. Notice me, black box. Iya, black box gua, guys, buat bulan ini. Lanjutin Ralph. Oh ya, yeah. Udah ada ini ya. Ini baru ya. Bentar ya. Ralph. Bibi gua kering banget. Sign of Silence kayaknya serem banget deh. Gaskan 10k like. Kukil ya, yeah. 10k like. Mantep. Wah, 180 aja, guys. Ayo, guys. Guys, thank you Alifani Bima. Thanks for being a member. Besok live party animal. Itu masih beta kan kalau gak salah. Fall Guys biar seru. Oh iya ya. Oh guys, party animal tunggu rilis aja deh. Ya. Kotak hitam apaan tuh, bang? Itu. Ini. Kotak hitam. Ntar kalian lihat ini. Capek jadi Ghostbuster atau imposter, bang? Jadi imposter lebih capek sih. Ghostbuster lebih capek mental lah sih. Salah sepapu lagi. Salvok ada Om Neighbor. Di mana? Hmm.
Ya Bill, Koans gak tertarik main Raf. Iya, ntar deh ya. Kalau pakai VR mau mainin nggak? Waduh, pas mau fobia pakai VR, wah muntah gue kayaknya. Mukbang, waduh mukbang. Ayam dan serigala. Hey guys, 120 lagi. SOT sih. Kolyong melewat. Hai Kolyong, apa kabar? Konten jalan masih? Foto IU-nya. Ding. Rek TikTok. Ayo 90 lagi. Let's go. Kumpul bareng di Discord. Udah kan, kita kumpul bareng di Discord terus berkali-kali, cuy. Gua masa udah di Discord enggak harus lagi streaming. Enggak, gua suka IU udah lama banget. Udah dari zaman wah lama banget. Nana, thank you for being member. Thanks. Gak ngantuk jam segini. Kalau ditidurin bisa sih mestinya sih. Capek-capek aja. Gue entah kenapa kalau main pasmofobia kok mual ya. Atau gue motion sickness ya. Tujuh pula lagi guys. Ayo like-like cepet-cepet. Tujuh pula lagi. iPhone 12 udah keluar. Oh siap-siap. Empat enam, ayo, 9 lagi. Dan Waduh, mantap. 10.000 like. Kalian gokil. Gokil, gue mau ketik emot. Tadi sorry guys, RTO-RTO dikit. Emang lagi ini, lagi tau lah koneksinya kadang ya. Happy ulang tahun ke Jenny. Who's Jenny? Happy birthday Jenny. Semoga menjadi orang yang lebih baik. Siapa pun Jenny itu. Tidur, ya kita tidur bentar lagi. Oke, yaudah. Provider pakai apa? Gokil deh. Ya, oke guys, sekali lagi thank you buat yang udah nonton dari tadi. Nanti ada replaynya, besok bakal ada replay, semua ada replay. Okay. Thank you sekali lagi yang udah nonton. Kita ketemu lagi di stream berikutnya. See you guys soon. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Om, bang main Ramdan. Orang Ramdan. Nah. Thank you guys. Bye-bye. Bye. Tidur.